السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، yang dialu-alukan, diraikan Al-Fadil Ustaz Muhammad Asri bin Mak Daud selaku panel kita pada malam ini. Yang berbahagia, yang dialukan, yang diraikan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdul Malik bin Abdul Karim, juga sebagai rakan panel kita pada malam ini, saudara pengarah program Forum Memperingati Aqsa dan juga Tragedi Rabaah yang telah berlaku sekitar 4 tahun yang lalu, bersama-sama dengan yang terkuasa program, tak lupa kepada pimpinan-pimpinan Ilmam Negeri Kelantan bermula daripada atas sampai ke bawah, kepada tetamu-tetamu kita yang kita kasihi, muslimin dan juga muslimat, hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila menyebut nama Aqsa dan juga Rabaah, ia satu sinonim sebagaimana telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Aqsa sebagaimana dalam surah Al-Isra, Allah menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, seterusnya dimi'rajkan ke langit. Asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Perkataan Aqsa ini jelas. Dan Rabaah, suatu mercu tanda di Mesir. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi forum kita pada malam ini, suka untuk saya jemput kepada kedua-dua panel kita pada malam ini untuk mengambil tempat mereka masing-masing di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya. Sila kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Asri dan juga Ustaz Muhammad Abdul Malik Abdul Karim yang dia beri julukan Al-Mursi. Takbir. Ahlan wa sahlan kepada dua panel kita pada malam ini. Bagi pihak Ilmam Negeri Kelantan, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua tokoh kita pada malam ini untuk sama-sama kita membincangkan tajuk yang sangat penting. Tajuk yang maha penting kepada umat Islam, pada seluruh umat Islam di Kelantan, juga di Malaysia secara amnya, ataupun di seluruh dunia secara khususnya. Bagaimana dua tajuk ini ataupun dua topik ini, ia merupakan satu topik yang sangat penting kepada kita. Al-Fadil Ustaz Asri Muhammad Asri bin Mak Daud, tokoh yang tak asing lagi kepada kita, yang merupakan sebagai SU akhbar kepada Yang Amat Berhormat Datuk Mentera Kanan Datuk Ahmad Yaakob. Dan di sebelah kiri saya, Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdul Malik bin Abdul Karim Al-Mursi. Dululah. Dia dulu gitu sebut. Maknanya suhu dia pada Ana dulu. Tapi tak apalah, pada malam ini Ana jadi moderator ataupun pengerusi, dan majlis ini di tangan Ana.
Beliau merupakan seorang yang sangat dikenali sebelum ini, dan pada malam ini alhamdulillah menjadi tamu kita untuk sama-sama kita berkongsi satu tajuk yang penting, memperingati Al-Aqsa dan juga tragedi Rabaah yang menjadi satu tarikh penting dalam diary ataupun dalam kamus dunia Islam. Kita akan ada tiga pusingan. Pusingan pertama, pusingan akan diajukan soalan. Juga pusingan kedua akan diajukan soalan. Ketiga ialah sesi soalan dan juga khulasah ataupun kesimpulan, konklusi. Dan di celah-celah itu insyaAllah kita akan ada sedikit program selingan. Yang tak juga pentingnya kepada kita ialah akan dideklamasikan sajak untuk kita memperingati peristiwa Rabaah yang akan bakal disampaikan oleh dua penyair kita yang tak asing lagi insyaAllah. Dan tunggu kita akan buat apa ni Nyabim, orang tak balik dia boleh dengar lah, dan kita tak ayat lagi, kita hidden. Dan pada malam ini insyaAllah tajuk kita ialah tajuk memperingati Aqsa dan tragedi Rabaah. Sebagaimana tuan-tuan maklum bahawa Aqsa dan Rabaah ini menjadi tajuk utama kepada perbincangan umat Islam sejak dulu sampai sekarang. Dan insyaAllah saya akan ajukan untuk round pertama ini, pusingan pertama, kepada panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri, berkenaan dengan Mesir yang telah pun ditadbir oleh seorang tokoh pejuang Islam yang memang hebat, Dr. Muhammad Mursi, yang dikatakan seorang engineer dan juga sebagai Hafiz Al-Quran, wakil daripada Jamaah Ikhwan Al-Muslimun, dan beliau telah memenangi pilihan raya di Mesir pada tahun 2012 melalui pilihan raya secara demokrasi, pilihan oleh rakyat secara sah. Dan selama setahun itu beliau telah membuat pelbagai pembaharuan-pembaharuan yang telah beliau lakukan kepada Mesir, yang kita tahu bahawa Mesir ini menghadapi banyak masalah-masalah berkaitan ekonomi dan sebagainya. Jadi untuk itu, soalan ini diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri, bagaimana Mursi atau Dr. Mursi ini memimpin dan mengurus sebuah kerajaan ataupun sebuah negeri-negara yang penduduknya ramai dan masalah-masalah ekonomi yang sangat kompleks, dengan kehebatan dan kebijaksanaan beliau sebagai seorang tokoh gerakan Islam di dunia Islam daripada Ikhwan Muslim. Jadi saya persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memberi penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأنبياء 105. وبعد. Terima kasih kepada moderator forum Rabaah pada malam ini. Tidak dilupakan kepada yang juga merupakan pengerusi kepada pertubuhan alumni Ikatan Mahasiswa Mesir Ilmam, dan kepada seluruh para tetamu lah di sini, ada semua wakil daripada pegawai khas Esko pun ada, wakil daripada alumni, wakil daripada keluarga pelajar Kelantan Mesir yang bercuti pun ada. Ya, baik di peringkat siswinya ataupun siswa, dan daripada NGO yang lain yang turut hadir,
Oh, tak nampak. Ustaz Kamal, timbalan pengarah Yubeh ada. Dan apa seluruh muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pertamanya alhamdulillah syukur kepada pada malam ini dapat diadakan satu forum memperingati peringatan peristiwa Rabi'atul Adawiyah ataupun Sahu dengan perkataan Rabi'ah. Ya, Rabi'ah ni bahasa pasar, bahasa ammiyah kepada Rabi'ah yang keempat. Ya, sebab itu kita tengok lambang dia ialah ini sebagaimana di baju. Sengaja cari baju ni 2 jam baru je pun. Nasib baik ada dalam mari. Jadi ini logo. Logonya kuning dan hitam. Logo Rabi'ah. Rabi'atul Adawiyah. Ya, nama seorang apa nama wali Allah Rabi'atul Adawiyah yang juga dinisbahkan kepada satu tempat di Mesir yang berlakunya pertumpahan darah semasa pergolakan di mana nak dijatuhkan apa nama Al-Mursi Abdul Fattah, bukan Abdul Fattah Assisi. Abdul Fattah Assisi yang ingin menjatuhkan Dr. Muhammad Mursi. Jadi timbul pelbagai pertanyaan pada logo ini. Yang paling rajihnya ialah sempena berlakunya pertumpahan darah di Rabi'atul Adawiyah. Jadi Rabi'ah 1, 2, 3 Rabi'ah yang keempat, Rabi'atul Adawiyah. Namun ada pandangan-pandangan lain. Sebab warna, kenapakah diwujudkan warna kuning dan hitam? Kuning ini kerana juga berkait dengan kubah sakhrah yang warna kuning, dan hitam ini kepada warna Kaabah itu sendiri. Dan di samping, rakyat Mesir menyatakan bahawa Presiden Mursi adalah presiden yang sah yang keempat selepas daripada Jamal Abdel Nasir, Sadat, Hosni Mubarak, yang keempatnya adalah Presiden Mursi. Walaupun sebelum daripada ini Mesir diperintah oleh Malik apa nama Farouk, dan selepas daripada itu Muhammad Najib, tetapi sekejap sahaja presiden yang dianggap presiden yang diktator memerintah Mesir ini bermula dengan Presiden Jamal Abdel Nasir. Jadi itu antara beberapa pandangan-pandangan penganalisis kepada logo ini. Dan logo inilah diangkat oleh seorang kepimpinan di peringkat dunia yang digeruni pada hari ini dan dihormati oleh dunia Islam, iaitulah Erdogan. Bila mana berlaku masalah rampasan kuasa di Mesir, lalu Erdogan mengangkat tangan jari dia pat begini, menyatakan protes kepada apa yang berlaku, tembakan dan juga serangan daripada kudeta dan tentera-tentera Mesir kepada mereka yang buat tunjuk perasaan, khususnya di Rabi'atul Adawiyah. Jadi antara yang angkatnya ialah Erdogan yang angkat. Jadi dia jadi Sahu, semata-mata Sahu, dan seterusnya keluar di media-media baru dan apa nama di media sosial dan akhbar-akhbar cetak. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Ramli, Esko NGO kita, ambil kursi di hadapan. Datuk Dr. Ramli adalah Esko NGO. Mana-mana NGO dia belaka, bapa NGO di bawah dia belaka. Jadi NGO Ilmam pada malam ini mengadakan satu forum untuk memperingati Rabi'atul Adawiyah ataupun Sahu kita panggil Rabi'ah. Jadi Mursi ini bila dia naik jadi Presiden Mesir, ini adalah satu anugerah yang besar kepada rakyat Mesir. Di mana kalau kita tengok Mursi ini daripada Ikhwanul Muslimin. Semasa nak bertanding pilihan raya presiden, sepatutnya yang lawang wakil daripada Ikhwan ialah Khairat Syatir. Asalnya Naib Mursyidul Am. Tetapi lah menik naik calon simpanan. Mursi ini adalah merupakan calon simpanan yang tidak dikenali
yang tidak dikenali sangat di kalangan kepimpinan-kepimpinan peringkat Mesir pada masa itu. Tetapi apabila dia jadi calon Mesir untuk lawan Ahmad Syafiq, Amru Musa, Hamdin Sabahi, lain-lain kepimpinan yang hebat di zaman Husni Mubarak, tiba-tiba dia menang. Ini adalah satu kejutan dan satu penghinaan kepada tokoh-tokoh yang lain. Ini. Dan dia dianggap sebagai satu anugerah kepada rakyat Mesir. Kenapa? Kerana kita tahu rakyat Mesir di bawah diktator Husni Mubarak hampir 30 tahun. Duit semuanya masuk ke poket dia. Tak masuk ke poket rakyat. Harta daripada semua sekali. Daripada minyak, daripada beras, daripada gandum, daripada pelaburan, daripada pelancongan. Semua masuk ke poket dan kroni Husni Mubarak, sebelum daripada ni Anwar Sadat. Tidak masuk untuk kebajikan rakyat. Inilah yang berlaku di Mesir. Kerana itulah, tuan-tuan, di Mesir ini betapa jahat diktatornya. Contoh kita kata di zaman Husni Mubarak, sampai orang takut nak bercakap nama Husni Mubarak di jalanan secara terbuka. Orang takut nak kejar. Walaupun sebut Husni Mubarak. Sehingga kan, kalau kita tanya, kita nak tanya lagu mana pentadbiran Husni Mubarak. Kan? Kita tanya, orang Melayu tanya. Dia pun akak tangis, tutup mulut kita. Tak boleh kejar. Saya sendiri pernah dalam satu teksi. Dalam satu teksi, naik teksi. Naik teksi ni dengan pemandu teksi saja, dua orang. Ya. Jadi kita tengok, kita dua orang, teksi gerak. Kita tanya dia, lagu mana pentadbiran Mesir bawah kepimpinan presiden sekarang? Husni Mubarak sebut. Dia pun sebut, matkalimsh. Dia pun tengok kiri kanan. Tuan-tuan, saya dalam teksi dengan dia, teksi bergerak. Dia kata, jangan kamu bercakap. Tengok kiri kanan. Maksudnya dia takut kepada siapa? Kita berdua dan Allah lah. Tak ada dah orang lain. Tapi kerana ajaran begitu sangat kediktatoran Mubarak ni, cakap hadiah, tak ada dah. Esok tak ada. Kalau kecek hari ni, 2-3 orang dengar, esok tak ada, ambil dah. Pergi ke penjara. Sama dengan Hafiz Al-Assad di Syria. Jadi begini kehidupan rakyat Mesir menghadapi tekanan yang terlalu hebat. Dan ikhwan muslimin, kita tahu nak boleh kejayaan mentadbir di Mesir ni cukup lama. Tuan-tuan baca sejarah, 2007 barulah ikhwan muslimin menang 88 kerusi parlimen daripada berapa? 499 kerusi. 88 kerusi. Peratusan yang kecil. Tetapi tahun 2007, semenjak daripada tahun 1928, ikhwan muslimin ditubuhkan, baru dapat kuasa. Maknanya Allah Ta'ala nak beri kuasa dalam tempoh yang agak lama. 1928, kemudian 1949, diirtial, dibunuh curi. Imam Syahid Hasan Al-Banna. Lalu dia syahid 1949. 1954, 5 tahun kemudian ikhwan muslimin diharamkan. Semua kepimpinan ditangkap. Termasuklah pimpinan-pimpinan besar ditangkap semua sekali. Dan ramai dihukum gantung. Termasuklah Asy-Syahid Sayyid Qutb pada tahun 1966 dihukum gantung. Maknanya setelah daripada diharamkan 12 tahun kemudian, Sayyid Qutb dan beberapa tokoh-tokoh figure ikhwan muslimin dihukum gantung. Selepas daripada itu, tahun 2007, barulah ikhwan muslimin bertanding berdepan menang 88 kerusi. Ini kali pertama dalam sejarah pilihan raya, mereka bertanding terbuka, menang 88. Maknanya satu kejayaan yang besar disebut pada ketika itu. Setelah daripada 79 tahun. 79 tahun, baru boleh menang 88 kerusi. 79. Kemudian, tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12. 5 tahun kemudiannya, barulah Allah Ta'ala anugerahkan daripada ikhwanul muslimin untuk memimpin Mesir. Menjadi presiden Mesir daripada ikhwanul muslimin. 79, capur lagi 5 tahun, maknanya 84 tahun.
Allah anugerahkan kepada bumi Mesir dan kepada ikhwan, perjuangan ikhwan muslimi, lepas 84 tahun baru boleh merentah. Lagu mana kita doktor? Kita 27 tahun dah. Tu pepuah dah honi tobit. Ha, macam-macam perah dengan kerajaan. 27 tahun. Tak boleh buat, kena tipu, tak boleh nak buat enactment, tak boleh nak kanun jenayah. 27 tahun. Tengok perjuangan orang-orang dahulu. Allah anugerahkan 84 tahun. Baru dia boleh mentadbir. Dan Dr. Mursi, ha, memanglah seorang yang bagus. Juru. Tak ada perangai. Tak boleh nak tek sikit habuk dia. Nah, bahasa Kelantan kita maaflah kalau ada orang luar. Tak boleh nak tek. Tek ni payah. Kita nak kata lagu mana tek ni, doktor. Ha? Rujuk Oxford Dictionary lah. Sikit habuk kita tak boleh nak tek. Mana kekurangan yang ada pada Dr. Mursi? Dari sudut ilmu dia, akhlak dia, cara pentadbiran dia, kerja bersungguh-sungguh dia, dan muamalat dia dengan orang, dengan masyarakat, turun dia, ha? Kebajikan dia, tidak boleh tek. Ini Dr. Mursi. Ha? Sebab itulah, sejak daripada dia ambil alih negara Mesir pada bulan Jun, ha? Tahun 2012. Ya? Bulan Jun tahun 2012, tarikh dianya menang, dia menang Presiden Mesir 24 Jun 2012. Kemudian dia jatuh setahun kemudiannya. Dirampas oleh Abdul Fattah Al-Sisi pada 7 Julai 2013. Maknanya setahun dia boleh memimpin Mesir. Tuan-tuan, tahukah kita dalam masa setahun nak memulihkan Mesir yang telah diserang Garuda, diserang Helang, Husni Mubarak, Jamal Abdul Nasir, Sadat yang ditinggal, taik-taik najis-najis itu, dia nak bersih dalam masa setahun. Tetapi dalam masa setahun, dia mula-mula naik. Bila dia mula naik, dia buat 5 manifesto kepada rakyat, dikeluarkan melalui FGP ataupun Freedom Justice Party ataupun Hizbul Hurriyati Wal Adalah. Keluarkan manifesto. Dr. Mursi keluarkan 5 manifesto. Pertama, akan selesaikan masalah sampah. Masalah sampah. InsyaAllah. Yang kedua, selesaikan masalah kesesakan lalu lintas. Yang memang jam teruk parah. Traffic light berapa tak ada. Ha? Kalau temu kereta api dengan basikal, kereta api boleh berhenti. Ha, ini tak pelik siapa-siapa duduk di Mesir. Dia tak pelik. Benar lagu tu. Ha. Jadi nak selesai lagu mana? Ha? Kemudian keamanan Mesir akan menjamin keamanan, keselamatan negara. Tiga. Yang keempat, makanan asasi, ish, roti, makanan asasi. Itu tidak akan mencukupi dan tidak akan naik harga dia, membebankan rakyat. Ini dibuat manifesto oleh Dr. Mursi. Dibuat oleh manifesto oleh dia. Dan dia, setelah daripada dia buat manifesto dalam masa 100 hari. 100 hari memang kita tengok berjaya. Beberapa kereta-kereta kutip siapa dibeli baru. Tak, ha? Macam kita lah. Kereta kutip siapa ni kita beli ni, satu tu, satu kereta ni bukan harga 100 ribu, 200 ribu. Ha. Harga dua kereta pun harga juta dah. Jadi maknanya bukan murah, mahal. Tapi dia beli untuk MPKB. MPKB lah senang sebut, buat kerja dengan molek dan sampah-sampah boleh disettlekan dengan baik. Berjaya. Itu dalam masa 100 hari. Tak? Roti tidak dinaikkan harga, bahkan turun harga. Bahkan apa nama? Cukup. Dan ditambah lagi, dibuka kilang-kilang roti. Ish. Roti yang kita makan tu dibuka kilang-kilang roti. Kalau kita tengok di zaman Dr. Mursi, dia ingin menjadikan Mesir sebagai jelapan makanan negara. Tuan-tuan tahu tak? Baca sejarah Dr. Mursi. Semasa pemerintahan Husni Mubarak, gandum, pengeluaran gandum di Mesir tidak meningkat melebihi 20%. Tidak meningkat. Ya? Dalam bajet Mesir tahunan, bajet kewangan dia, kita boleh baca bahawa pengeluaran gandum, walaupun gandum makanan asasi, tapi tidak melebihi 20%. Tetapi bila mari Mursi, dalam tempoh setahun sahaja,
dia telah meningkatkan pengeluaran gandum iaitu sehingga menjangkau 60%. Daripada 20 bukan 40, bukan 50, tetapi kepada 60% di zaman Mursi dalam tempoh setahun sahaja. Mana ini kejayaan yang besar yang telah dilakukan oleh Dr. Muhammad Mursi. Dan kalau kita tengok di zaman dia, dia tengok rakyat juga di zaman teknologi ini perlu berkomunikasi dengan alat-alat teknologi, alat-alat canggih. Lalu dia tengok rakyat-rakyat kadang-kadang guna telefon curi. Dah nak boleh ke telefon tu, Allah, terliu. Nak beli tapi tak ada piti. Kerana harganya mahal. Di pasaran mahal. Lepas tu dia puak-puak jual telefon ni, dia jual pula mahal. Lalu Dr. Mursi membina satu kilan telefon, kilan handphone, telefon bimbit, iaitu di Bani Suif. Siapa-siapa tahu di Mesir itu ada satu Bani Suif, dibina satu kilang besar telefon, kilang Samsung, di mana harga telefon dijual dalam kadar yang murah, yang tidak mahal. Mana rakyat-rakyat boleh membeli telefon bimbit dengan harga yang murah berpatutan. Bukan setakat telefon, tablet, iPad, semua sekali ada kilang yang dibina. Bahkan kilang kereta, kilang senjata dibuat sendiri dalam tempoh setahun. Bukan senang kita nak buat dalam tempoh setahun, tetapi berjaya di zaman Mursi. Apa lagi yang berjaya Mursi buat? Kalau kita tengok, mula-mula dia naik, dia suruh kira, pegawai dia kira berapa ramai ibu tunggal yang ada di Mesir ini. Ibu tunggal. Lalu ramalah ibu tunggal. Tapi dalam bajet kerajaan, Mursi telah keluarkan 100 juta pound Egypt yang dipanggil Junih Mesir. 100 juta Junih Mesir dikeluarkan peruntukan satu tahun dalam bajet dia, iaitu untuk bantuan kepada ibu-ibu tunggal. Macam Kelantan kita buatlah, Mursi tiru kita ke kita tiru Mursi? Mursi tiru kita. Nak katanya bila kerajaan ingin membangun bersama Islam, maka nak tak nak dia akan buat model-model kebajikan yang ada di dalam sumber wahyu. Dia akan buat. Macam kita, kita memerintah tahun 1990. Maka kita membangun dasar kita bersama Islam. Kita letak beberapa program-program yang sama, selari dengan Islam. Gitu. Sebab itulah Mursi bila dia naik, mula-mula dia tengok, dia tengok kandungan dalam perlembagaan. Sebab itulah dia takdil dustur perlembagaan. Kerana dia tengok banyak kediktaturan yang tidak seharusnya berlaku, di mana dia wujudkan. Ini memang sejarah berlaku di Mesir apabila dia wujudkan panel penggubah perlembagaan dibuka dari kalangan rakyat. Ada yang orang kebanyakan Tok Imeh, Wakil Tok Imeh, Wakil Pondok, Wakil Koptik, Wakil Kristian, Wakil Guru, Wakil Peguam, Wakil Polis, Wakil Pesawah Petani. Mereka ada diwujudkan di dalam panel penggubah perlembagaan. 100 orang Mursi ambil. 100 orang. Dan dalam masa hampir 6 bulan buat, perlembagaan tu siap. Dan mereka-mereka yang kalah, Mursi, bila contohnya Ahmad Syafiq kalah, dia tawarkan kepada Ahmad Syafiq dan Al-Baradi'i. Baradi'i ni pro Amerika. Mula-mula masuk Mesir, orang Mesir tengok dia ni hebat. Seorang jutawan intelektual Mesir yang berada di Amerika, yang telah bina Amerika, balik ke Mesir. Orang ni patut jadi Perdana Presiden Mesir. Nah, baik kita tengok. Tetapi dia adalah Amerika, ejen Amerika. Begitulah juga Ahmad Syafiq. Dia kata, Baradi'i, Ahmad Syafiq, aku tawarkan kepada kamu timbalan Presiden Mesir. Sebab dia benar, dia tawarkan kepada demo ni timbalan Presiden Mesir. Tapi demo tu tolak mentah-mentah, nak duduk bawah budak mentah. Dia anggap Mursi ni sebagai budak mentah. Dia tak yakin dengan kepimpinan yang akan dibawa oleh Mursi ni. Mursi buat takdil dustur. Kenapa? Kerana kita tengok Presiden Mesir ni, dia pilihan raya presiden 6 tahun sekali di Mesir. Jadi Mursi takdil, dia buat
pengubah suayan dengan Presiden Mesir ini boleh dua penggal sahaja. Iaitu sekali pilihan raya 4 tahun. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Mana siapa 8 tahun dia boleh jadi Presiden. Lepas tu kena tukar. Dan kalau kita tengok, perlembagaan Mesir ini dalam masa 4 kali dipindah, terakhir dipindah pada tahun 1971. Pindaan terakhir. Beza pindaan terakhir dengan pindaan 2012, pindaan terakhir 1971, nilai-nilai Islam adalah perundangan yang utama. Tapi zaman Mursi dia jelaskan lagi, perundangan utama ialah berdasarkan sumber Quran, hadis, ijma', qiyas. Jelas lagi. Nilai-nilai Islam ni gapo? Banyak nilai Islam ni. Kemudian, tempoh presiden hanyalah dua penggal sahaja, 4 tahun. 4 tahun jadi 8 tahun. Kemudian presiden tidak mempunyai kuasa mutlak pada zaman Mursi ini kecuali pada dua perkara, iaitu pada aspek keselamatan negara dan pada aspek ketika mana datang mala bencana apa semua sekali kepada negara, keputusan itu boleh dibuat oleh presiden. Tetapi pada pindaan 1971, Presiden Mesir dia boleh buat apa saja, kuasa mutlak. Dia nak lantik siapa saja. Nak lantik Perdana Menteri, dia nak lantik Sheikh Azhar, dia nak lantik siapa, dia tunjuk, jadi selalu esok. Ini presiden sebelum daripada ni. Tapi zaman Mursi tidak. Nak lantik Perdana Menteri, kena dipersetujui oleh Parlimen. Tak setuju, tak boleh lantik Perdana Menteri. Nak lantik Sheikh Azhar, nak lantik siapa, tak boleh. Kena persetujuan. Bukan daripada hak veto presiden. Ini perubahan-perubahan yang dibuat. Jadi, marah demo ni. Demo ni ada peguam-peguam sekular. Ramai. Kalau kita tengok nama, apa nama, selain daripada Hamdin Sobahi, Mun'i Abdul Futuh, sekular, apa semua sekali. Mereka ni terlibat dengan satu komplot jahat. Di mana kalau kita tengok, Amru Musa. Amru Musa ni bekas menteri luar di semasa Husni Mubarak. Dan dia juga menjadi salah seorang panel pengubah perlembagaan Mesir zaman Mursi. Oleh kerana dia ada kepakaran, Mursi ambil. Bukan kata dia UMNO buang. Ambil dulu. Lalu, apabila dia pergi berjumpa dengan rakan dia, iaitu bekas menteri luar Israel. Bekas menteri luar Israel, masa tu nama Levini ke apa? Levini. Bekas menteri besar Israel, menteri besar. Bekas menteri luar Israel. Livni. Dia bercakap dengan Livni dan Livni pesan kepada dia, dia kata kalau kamu benarkan Mursi, ubah perlembagaan dan Mursi ini memimpin jadi Presiden Mesir, hubungan kita-kita akan berperang. Kita tidak akan aman. Kamu kena buat sesuatu. Ini berlaku 4 hari bulan 11 tahun 2012. Lalu bermula 25 hari bulan 11, kalau kita baca sejarah, berlaku protes apabila 12 orang diketuai oleh Amru Musa letak jawatan sebagai panel penggubal perlembagaan Mesir. Tahu tak masa tu 99% sudah siap perlembagaan. Perlembagaan ni akhir sekali siap juga, walaupun dia letak jawatan, dia protes. Tetapi siap 1 hari bulan 12 tahun 2012 telah diadakan suatu hari yaum, dia panggil milyun syariyati wa syariah. Kan kita dengar pada 1 hari bulan 12 milyun syariah wa syariah, 1 juta syariat. Maknanya untuk melaksanakan syariat dan perlembagaan ini, maka dibuat himpunan. Himpunan di dataran Nahdah, di depan Universiti Jamiah Kahirah, di Rabi'atul Adawiyah, dan di depan Istana Presiden, Istana Ittihadiyah, untuk menyanjungi hasil daripada perlembagaan ini siap dan dibuat. Tetapi yang protesnya, yang kucarnya tadi, puak-puak sekular, puak-puak liberal tadi, dia kucar. Mereka ada pakatan. Kerana apa? Kerana di dalam maklumat sulit didapati bahawa mereka ingin mengubah perkara dua di dalam perlembagaan Mesir, iaitulah yang berbunyi agama Islam adalah agama rasmi negara dan bahasa Arab adalah bahasa rasmi negara. Yang ni nak diubah supaya Islam tidak menjadi agama rasmi dan
Kalau Islam menjadi agama rasmi, hendaklah dibaca bersama bahawa agama Kristian juga sama, setara dengan agama Islam di negara Mesir. Ini dia nak buat. Akhir sekali demo ni protes-protes. Bermula daripada protes itulah yang menyebabkan berlakunya rampasan kuasa, berlakunya ni, yang akan diceritalah pula oleh Ustaz Malik. Jadi, saya nak cerita di sini bahawa apabila Mursi naik, maka pembaharuan-pembaharuan yang begitu banyak dibuat. Pembaharuan begitu banyak. Tuan-tuan, kalau kita tengok, bila apa nama zaman Mubarak ni, terusan Suez ni ditutup untuk laluan perdagangan. Terusan Suez ditutup. Zaman Mursi, terusan Suez dibuka untuk perdagangan. Jalan perdagangan antarabangsa. Dalam tempoh setahun, naik jumlah keuntungan kepada negara Mesir berapa? 5.6 bilion pound Egypt. 5.6 bilion. Jadi ini bermakna bahawa kita tengok kejayaan-kejayaan yang hebat yang telah diwujudkan di zaman Dr. Mursi. Maknanya kalau kita tengok serupa kita di Kelantan lah, kita telah wujudkan macam-macam skim. Skim ini tuan-tuan kita wujudkan 23 tahun, 27 tahun. Hebatlah. Dah. Lepas tu tempoh masa kita lama. Tapi Mursi ini tempoh masa Tuhan beri setahun. Dia boleh wujudkan macam-macam skim. Contohnya, skim rumah mampu milik. Macam kita buat kan, rumah mampu milik. Mursi wujudkan 50 ribu rumah mampu milik untuk rakyat Mesir. 50 ribu. Dalam tempoh setahun, rumah mampu milik. Dia belanja berapa? Dia belanja 100 juta pound Egypt lebih. Alah. Dalam bidang apa? Dalam bidang pertanian. Dia hapus kirakan 52 ribu ada petani-petani yang fakir miskin. Dia hapus kirakan hutang-hutang, cukai-cukai. Dia hapus kirakan. Dia ambil kira. Hak mana hak fakir miskin, hak miskin-miskin biasa ni. Tak apalah. Mana banyak lagi. Tapi apa nama kita forum malam ni tak boleh. Saya seorang lah. Kita kena bagi-bagi. Mungkin ada soalan-soalan lain boleh ditanya selepas daripada ini. Cuma saya nak cerita di pusingan awal ini. Begitulah apabila seseorang yang cintakan Islam, memerintah, dia akan fikir yang Islam dulu. Walaupun barat musuh Islam membenci dan ingin menjatuhkan dia, tetapi apa yang perlu dibuat oleh pemimpin Islam ialah kena bina Islam itu. Kena selarikan tuntutan Islam dengan apa yang ada dalam negeri dan negara. Jadi setakat itu untuk pusingan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak forum mengucapkan jutaan terima kasih di atas penjelasan telah disebut oleh Al-Fadhil sebentar tadi. Jadi oleh kerana kita ada tamu pada malam ini untuk majlis majlis pelancaran. Jadi saya jemput kepada pengerusi umum Al-Fadhil Ustaz Jamaluddin Jamal Najmuddin selaku SU Ilmam bersama dengan SU Kebajikan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husaifah untuk mengendalikan slot. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk majlis gimik pelancaran Tabung Kemanusiaan Ilmam Negeri Kelantan, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Datuk Dr. Haji Ramli bin Mamat untuk menyempurnakan pelancaran. Dengan itu majlis menjemput Esko Kebajikan Ilmam Negeri Kelantan Ustaz Huzaifah untuk membawa tabung sebagai gimmick pelancaran. Dipersilakan. Okay, majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Al-Fadhil Datuk Dr. Haji Ramli bin Mamat di atas kesudian untuk menyempurnakan pelancaran Tabung Kemanusiaan Ilmam Negeri Kelantan. Untuk makluman hadirin dan hadirat, Ilmam Negeri Kelantan sudah berjaya menubuhkan tabung ataupun akaun pertubuhan yang di atas nama Bank Rakyat
InsyaAllah nombor akaun tersebut akan kita kemaskinikan di ruangan page Ilmam Negeri Kelantan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Datuk sekali lagi. Okay, terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan kembali majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz bin Mahmud. Dipersilakan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jamal di atas pengendalian slot pelancaran tabung Ilmam, tabung kemanusiaan Ilmam Negeri Kelantan, yang telah pun selamat dilancarkan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Ramli bin Mamat, Esko Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim. Terima kasih Datuk di atas kesudian untuk bercemaduli ke program forum kita pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan sambung kepada panel kita yang kedua, masih lagi dalam pusingan yang pertama. InsyaAllah oleh kerana Al-Fadhil Ustaz Malik kita ini orang yang telah pun lama dan banyak membincangkan berkenaan dengan Mesir dan perkembangan-perkembangan politik di sana. Dan kita pun tahu bahawa selepas daripada Mursi menang dan Mursi dijatuhkan atau digulingkan dengan mereka-mereka yang dengki dan dendam dengan Islam, dan peristiwa ini peristiwa yang menjadi suatu rakaman sejarah kepada umat Islam. Jadi kita nak supaya Ustaz Malik pada malam ini memberi sedikit penjelasan dan penceritaan bagaimana peristiwa ini boleh berlaku. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Pengerusi yang juga Pengerusi Ilmam Negeri Kelantan, Ustaz Muhammad Hafiz Mahmud. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri Mak Daud selaku rakan panel, yang juga Ustaz Akhbar kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Kelantan, seluruh AJK Ahli Jawatankuasa Ilmam Negeri Kelantan, seterusnya ikhwah dan akhwat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita memperingati sikit sebanyak tentang peristiwa hitam yang berlaku kira-kira 4 tahun yang lepas. Pada malam ini kira-kira 4 tahun lepas, saudara-saudara sekalian, berkeliaran saudara-saudara kita di Dataran Rabaah. Antara mereka ada yang mengangkat lafitat ataupun poster Bukrah ihtimal aku nu syahidan, esok ihtimal kemungkinan aku akan syahid. Kerana pada malam itu mereka sudah mendapat maklumat bahawa tentera dan polis akan mengepung Rabaah pagi esok. Maklumat ni sudah mereka dapat, dan sebab itu Rabaah pada malam kejadian, sebab esok kita 14 Ogos, pada malam tersebut memang Rabaah memang dibanjiri oleh ribuan, ratusan ribu saudara-saudara kita yang mengadakan iktisamat. Iktisamat ni bukan demonstrasi, berkampung. Mereka duduk di Rabaah selama lebih 40 hari dah. Ada yang bila kerja, dia akan pergi kerja pagi daripada Rabaah, balik kerja terus mari Rabaah. Ada yang tak balik-balik, ada ambil cuti selama berbulan-bulan, sehinggalah hatta ya'udu ar-ra'is Mursi, sehingga kembalinya hak Dr. Muhammad Mursi, iaitulah berakhirnya rampasan kuasa. Sahabat-sahabat sekalian, Dataran Rabaah sudah sinonim dengan kita, terutamanya orang-orang yang mengaji di Mesir. Kerana Rabaah ni berada dalam Madinah Nasr, dekat dengan Hayus Sabiq. Kita akan, kalau orang nak naik bas, naik terengko, dia akan buat begini, tidak kan? Nah, kepada terengko, kepada van yang kita nak naik, menandakan kita nak pergi ke Rabaah. Nah, dan dataran Rabaah sebelum pada itu tak ada apa-apa keistimewaan, tidak ada sangat. Cuma Masjid Rabaah itu sendiri dikenali sebagai tempat perkumpulan ikhwan muslimin. Antaranya bila meninggalnya Syekh Mustafa Masyhur, bekas Mursyidul Am Ikhwan, tahun 2004. Kemudian meninggal pula Zainab Ghazali tahun 2005. Maka Masjid Rabaah lah menjadi tempat ikhwan berkumpul untuk semayang jenazah kepada pemimpin-pemimpin mereka. Cuma tidak ada lebih daripada itu. Sehinggalah kita lihat Rabaah ini dikenali sampailah pada 4 tahun yang lepas sampai pada hari ini. Sebab apa? Sebabnya saudara-saudara sekalian,
bila kita perhatikan selepas daripada Dr. Mursi naik, dataran yang paling sinonim pada kita sewaktu saurah revolusi ialah Tahrir. Ha, ini tidak dinafikan. Bila sebut dataran Tahrir, itulah tempat rakyat Mesir berkumpul semenjak daripada puluh-puluh tahun sehinggalah kita lihat iaitulah zaman jatuhnya iaitulah Husni Mubarak. Tahrir menggegarkan dunia. Baik, bila kita lihat Dr. Mursi menang, dan sebab itu kalau ikhwah dan akhwat melihat, saudara-saudara melihat, bila pilihan raya pusingan yang pertama diadakan, calon-calon presiden ada dekat 10-11 orang. Yang seperti mana Dr. Syekh Ustaz Asri sebut tadi lah, ramai calon. Nah, bila pusingan yang kedua, dia akan ambil dua paling tinggi. Siapa daripada ramai-ramai tu dua paling tinggi. Maka kita lihat dua paling tinggi itu ialah Dr. Mursi dengan Ahmad Syafiq. Ahmad Syafiq ini bekas orang kanan Husni Mubarak. Masa itu orang tepuk dahi belakang. Sebab apa Mursi boleh berjumpa dengan Ahmad Syafiq ini? Ahmad Syafiq ini ada pengaruh, dia ada pitih banyak. Rupanya ada hikmah tu, hebat ni cukup comel. Nah, sebab sentimen mood rakyat Mesir pada masa itu beci ke Mubarak, siapa-siapa yang orang kanan Mubarak sekalipun pasti akan ditolak rakyat. Maka Dr. Mursi menang bergaya pada pusingan yang kedua pada bulan Jun, dan daripada nama muqayyad, nama yang ada dalam daftar pemilih, iaitulah seramai lebih kurang 25 juta. Nah, yang mana kita lihat iaitulah keluar mengundi apa semua, 13 jutanya dapat kepada Dr. Mursi, 12 juta dapat Abang Ahmad Syafiq, dekat dengan 1,900,000 undi rosak. Tak tahu boleh pakai gapo popok dia. Nah, 900,000 undi rosak. Baik, undi ini sahabat-sahabat sekalian cukup-cukup rendah. Dah, 13 juta daripada keseluruhan rakyat Mesir 90 juta. Nah, sebab itu, tapi oleh kerana melalui sunduk iktiraz, melalui peti undi pilihan raya ni dia kira lah. Dah, walaupun ramai pun tak keluar mengundi, dia tak kira. Oleh kerana yang keluar mengundi itu dia kira, tetapi nak dibandingkan keseluruhan rakyat Mesir, maka kita boleh jangkakan bagaimana apabila iaitulah bila penentang Dr. Mursi ini anjurkan demonstrasi setahun selepas pada itu nak jatuhkan dia, maka orang-orang inilah yang dikumpulkan, termasuk kalangan-kalangan ni, orang Kristian sendiri, termasuk kalangan penyokong tentera, penyokong polis, ramai yang keluar ni, maka menenggelamkan 13 juta undi yang diperolehi oleh Dr. Mursi setahun sebelum daripada itu. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, bila kita perhati Dr. Mursi bergerak, dan hari pertama dia diisytiharkan menang, esok ke dia pergi ke Tahrir. Tahrir lagi. Masa itu Tahrir masih belum asing bagi rakyat Mesir, walaupun dia adalah ikhwan muslimin. Dia pergi ke Tahrir, maka berjutuh keluar. Nah, yang sahabat-sahabat tengok, dia buka baju kuk dia tu. Nah, dia buka masa bucak tu sebelum dia akan sopoh. Nah, di dataran Tahrir jutuh mari tu. Anak masa itu saya berada di Mesir, kita tengok live kat TV. Nah, Dr. Mursi buka kuk tu apa? Dia kata, aku tak pakai baju kali peluru. Oh, aku tuh sorok. Hot tu naik nama dia. Aku tak takut pada mati, dia kata. Nah, beza dengan Husni Mubarak yang mana payah nak jumpa, ada pula kali baju kali peluru, ada pula macam-macam puluh pegawai keselamatan. Maka orang nampak dah. Nah, maka dia pun angkat sopoh, maka bergerak oleh dia. Sahabat-sahabat sekalian, antaranya hak dia buat, dia tak duduk rumah, iaitulah kediaman rasmi istana dia, dia panggil Qasr Ittihadiyah. Istana dia tak duduk. Seperti mana MB kita lah, zaman Tok Guru pun hari ni pun begitulah. Nah, jadi bila tak duduk situ, dan akhirnya yang paling rakyat tengok ialah dia ta'til murud, ta'tilul murud. Bila dia tubik berjalan ke nak pergi mana, tidak mengganggu lalu lintas. Ini anak tambah sikit hok saat saja sebut tadi. Nah, contoh kalau kita duduk zaman Husni Mubarak, kebetulan ada kalangan sahabat-sahabat hok dai dengan Husni Mubarak mereka, kita nak buat program. Tak silap anak masa itu pemeran buat di Dewan Salah Kamil. Nah, petang tak habis lagi. Tapi polis mari jumpa dengan mas'ul ataupun dengan AJK program, minta supaya tutup. Supaya balik cepat, kerana dia kata jalan Husni Mubarak nak lalu depan ni, jalan Ostorak dia panggil tu. Weh, kita kata pelik. Nak lalu, lalu lah. Nah, apa yang sampai kita kena batal program, tangguh program, dia nak lalu, bukan nak mari tempat dewan tu. Dok, kena tutup, dia kata. Ini menyusahkan rakyat. Habis sebelah jalan ditutup, polis pula kena paling. Jadi ini berbeza, Dr. Mursi lalu lah ke mana pun, maka menyebabkan rakyat tidak terpaksa berhenti, tidak membantukan pegakkan mereka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ana tadi bila Ustaz Asri sebut antara manifesto Dr. Mursi, antaranya bak qamamah, bak kita lihat sapuh lah.
Nah, kerana kalau siapa hok biasa pergi Mesir, hok biasa ngaji ni sama telah lah duk main dengan siapa. Nah, hok biasa pergi semata pun tengok ya Allah. Nah, termasuk kalau pergi kawasan Masjid Sayyidina Hussein. Ni nak masuk sikit bab tarekat. Nah, Masjid Sayyidina Hussein ni masya-Allah. Situlah bapak segala tarekat berhimpun belaka ni, pokok tasawuf. Nah, hok kata biasa jumpa Nabi, hok biasa jumpa Nabi Khidir situlah. Nah, cuba kita tengok. Oh, rupanya pakat tidur lah siapa. Nah, baju tu lah dia kencing, baju tu lah dia guna juga untuk semaya. Baju tu lah dia guna untuk berwirik, bertarekat berhari-hari. Maka masa Dr. Morsi, Menteri Wakaf, Dr. Talaat Afifi. Dr. Talaat Afifi buat satu keputusan, iaitulah menangguhkan ihtifal perayaan sambutan maulid-maulid ni. Kenapa? Kerana nak susun balik peraturan supaya biar tersusun sikit. Hak ni timbul isu Mursi Wahabi. Itu cerita. Nah, bukan tak wui wah, tapi oleh kerana terlalu ini kita lihat saudara-saudara sekalian memukkan. Siapa orang kata hari ni pun duk main isu tolah lah. Nah, kajak kelata Wahabi berapa dia pusing tolah. Jadi kerana itu ikhwah dan akhwat saudara-saudara sekalian, bila kita nak menjayakanlah, bila tengok Dr. Mursi nak buat antaranya sapoh. Oh, kita suka berdoa lah. Nah, walaupun kita tidak kata kita ni rakyat yang pembersih, tapi kita ni tak boleh duduk dalam keadaan begitu. Nah, anak masih ingat satu peristiwa, anak pergi ke Tontor ke mana tak ingat. Naik trenko van dia itulah. Nah, jadi bila kita lepas makan beli chipsi pun sekala lah. Nah, beli 2-3 apa nama? Nah, beli air gas ke apa lah, minum. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita lepas minum tu, kita ikat lah. Tak tahu siapa orang Arab tahu. Kok nela, kok melalui tingkap terengkau tadi tu sebab nak menjayakan usaha murni yang baik ni. Nah, jadi adalah dua tiga orang atas terengkau, atas van tu, dia kata, mari nak tahu. Dia kata, anak kata, tak susah, tak apa-apa. Nak tahu siapa, tu siapa kita tahu. Tak, kerana lo ni nak jaga kebersihan. Oh, dia bunyi nak jaga kebersihan, dia tanya lagi, antar ikhwan? Dia tanya selalu, mu ikhwan ke? Pelik apa ikhwan ya? Sebab nak menjayakan, iaitulah benda baik ni, sebab mursi ikhwan. Kalau mu sokoh mursi, walaupun benda baik, mu ni ikhwan. La ilaha illallah. Ni, saudara saya sekalian. Sebab itu, kita perhatikan. Sebab apa? Kalau kita tengok, nah, bila ada lagi dalam, apa nama dalam, kalau di Mesir ni ada selain pada TV kerajaan ni, ada TV swasta, mehwarnya, ABC-nya, CBC-nya, bila ditunjuk lagi, ada lagi. Nah, kerja ATV ni dia tunjuk tak berjaya. Walaupun saat saya sebut ada kejayaan, tapi ni suluh sapoh. Nah, MPKB baru ambil tadi lah. Puk dia tohok pula. Tohok ni orang mana? Hok pala otak tadi lah. Nah, kalau aku jaga kebersihan, aku ni adalah penyokong mursi. Mursi ikhwan. Maka aku tidak boleh sokong ikhwan. Nah, tak apa-apa tu. Jadi ini sangat-sangat cabaran untuk Dr. Mursi. Kerana itulah bila Dr. Mursi jadi presiden, dia tidak mahu lagi dia terlibat dengan ikhwan, dia letak jawatan sebagai presiden parti FJP tadi. Nah, dia letak jawatan, maka bergeraklah dia. Walaupun antara tuduhan, ini cabaran-cabaran dia lah. Cabaran yang paling besar kepada Dr. Mursi ini, saudara-saudara sekalian, ialah berhadapan dengan fitnah yang terlalu dahsyat. Fitnah dahsyat. Sebab itu bila disebut tadi, Dr. Mursi beri kebebasan. Zaman Hosni Mubarak, nak suara pun tak boleh, nak buka suara tak boleh. Bila Mursi jadi presiden, maka bebas sikit ada ruang. Tidak sikit, nah seluah-luahnya. Demo nak kata gapo pun ke Mursi, sok khabar ni ambil kesempatan. Anagi satu hari tengok sok khabar. Masa tu boleh beli lagi, ikhwan keluarkan sok khabar nama Huriyah Wal Adalah. Kita beli anak sampai hari ni sahabat-sahabat bila kargo kita tu bawa balik sekali sok khabar ada rumah Huriyah Wal Adalah sok khabar ikhwan. Nah, bila kita tengok ada sok khabar tak tahu nama gapo, dia buat gambar mursi, muka mursi, nah pegang mursi pegang pedang, muka ada rupa Firaun, Firaunul Akbar. Ni. Firaun paling besar ni mursi. Nah, mursi tak pernah kata gapo, tak pernah igat, tak pernah pun tegur benda ni sebab atas dasar hak kebebasan. Kecek lah nak kecek gapo zaman aku. Satu benda yang mu tidak pernah kecapi sejak mana Allah ciptakan bumi Mesir.
Nah, rakyat dia tak reti. Nah, sebab itu bila sahabat-sahabat sekalian kita tengok Dr. Mursi jadi imam semaya, rakyat dia pelik. Kita tak pelik. 27 tahun, 20 tahun lebih dah pimpinan kita ni jadi imam masa semaya. Nah, bila presiden dia ni cakap bab dosa pahala. Benda ni bagi kita tak pelik, rakyat Mesir ni pelik lah. Jadi bagi dia satu benda yang pelik, dan hak lebih pelik lagi ialah bagi mereka yang meletakkan aliran sekular, mereka memang tidak boleh terima bila seorang rais daulah, ketua negara, mereka bercakap soal agama. Sebab apa? Sebab sekular dalam kepala otak dia yang berhak cakap bab agama, baca doa sebut dosa bahala ni hanyalah Syekhul Azhar dan Mufti saja. Bila seorang ketua negara cakap bab dosa pahala, memang imamkan semaya, maka kamu telah mencampur urusan agama dengan politik. Maka sebab itu ada sebahagian mereka tidak boleh terima benda ni. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, anda pergi masuk sikit pada apa yang berlaku, iaitulah 14 Ogos 2013 tragedi Rabaah. Antara kita lihat suatu benda yang dipanggil kekerasan yang digunakan oleh pihak tentera. Setelah daripada setahun, cara dia buat lagu mana nak jatuh Dr. Mursi ni? Tak jatuh dia. Tak jatuh tu dengan izin Allah lah. Nah, maka antara cara dia buat banyaklah, tuan yang sebut tadi, fitnah. Tak ada benda. Kerja disebut, anda baca satu tulisan, kerja mutahadith ar-rasmi riasah. Kerja juru cakap rasmi presiden setiap hari menafikan berbelah-belah tuduhan yang tak betul. Nah, jumpa dengan media, tak betul. Nafi kerja dia. Antara itu baik dalam surat khabar ahram kawan-kawan. Zawjah Mursi tatlubu minal hukumah lisibahah 20 million junai. Itu baik surat khabar. Nah, isteri Mursi, Najlak Mahmud ni, minta daripada kerajaan Mesir untuk bina kolam renang. Berharga 20 juta junai. Apa kalau orang baca? Nah, tak, benda tak ada pun. Memang tak ada lah. Tak berlaku pun. Nah, petenoh itu dia buat untuk orang lihat, serupa dengan Mubarak juga. Itu. Nah, sehari sekali buat tak apa. Berkali-kali ni saudara-saudara sekalian yang menyebabkan orang tengok Masirul Mursi, kesudahan Dr. Mursi ni serupa dengan Mubarak, iaitulah diktator dan juga zalim. Jadi itu yang berlaku. Maka sebab itulah kalau kita perhatilah, so-so antaranya lepas pada Dr. Mursi menang, mereka menggunakan mahkamah. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, ikhwan sebut musuh rakyat ni tiga kepada mereka. Pertamanya polis, keduanya tentera, yang ketiganya adalah mahkamah. Ini kita kena ambil iktibar lah. Kalau nak menguasai Malaysia, maka inilah tiga institusi yang kita kena pegang sungguh. Yang pertama iaitulah kita lihat mahkamah. Mahkamah bila saudara semua tahu, sebelum daripada Dr. Mursi menang, maka dia buat pilihan raya parlimen. Nak pilih ahli-ahli parlimen, Ustaz Asri sebut tadi 499. Nah, 500 orang ahli parlimen ni dipilih. Nah, maka selesai, ada dah cukup dah, ada dengan speaker Dewan Rakyat, iaitulah Dr. Saad Katadni. Iaitulah kita lihat orang ikhwan, Setiausaha Agung Hizbul Huriyah wal Adalah. Dia jadi speaker Dewan Rakyat. Nah, bila 5 bulan berjalan, ada orang bawa ke mahkamah, maka dia bawa ke mahkamah Dusturiyah Ulia. Mahkamah perlembagaan paling tinggi dalam Mesir, dia buat keputusan membatalkan keputusan pilihan raya Dewan Rakyat. Bayangkan. Daripada 498 tu, 200 lebih saudara semua. 295, anda tulis buku, anda tak ingat. Yang pentingnya, majoriti Dewan Rakyat masa itu dikuasai oleh ikhwan muslimin. Dia batal. Dia kata pilihan raya itu tak sah. Tak apalah. Mursi pun guna kuasa dia, dia ada soal lagi Dewan, Dewan Syura dia panggil, Dewan Senat. Nah, jadi alih ambil kuasa Dewan Rakyat, serah kepada Dewan Syura, maka kita lihat berjalan sepuluh skala. Dekat nak rapasa kuasa, guna mahkamah pula, batal Dewan Senat, pilihan raya tak sah. Habis, tak ada. Nah, tinggal Dr. Mursi cokok seorang-seorang. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi dengan sebab itu, bila kita tengok benda ni berlaku, maka akhirnya rakyat kita, bukan rakyat pun, penyokong-penyokong, iaitulah mereka melihat bahawa ikhwan muslimin atau lebih lagi Islam itu sendiri adalah ancaman untuk negara Mesir yang mereka nak kekal sebagai sebuah negara sekular. Maka apa jadi? Sebab itu anda sebut tadi ada dataran tahrir.
Kemudian bila Dr. Mursi menang, akhirnya orang nampak ikhwan ni tomok kuasa, dipitnah ikhwan macam-macam, sampai satu ketika ni tak ingat bila, mereka penyokong liberal sekular ni buat sekatan tak benar ikhwan masuk tahrir. Itu cerita. Ana pergi ke tahrir satu masa, pergi, tak ingat, dia buat sokmo milioniah ni, tiap-tiap kali Jumaat buat sokmo. Tak tahu gapo nak tahu. Nah, lepas pilihan presiden pun buat juga milioniah, jutaan di tahrir. Maka naik dah spanduk. Nah, ithnani khainanil maidan al-jaisi wal ikhwan. Naik dah spanduk. Dua golongan yang khianat kepada dataran tahrir, iaitulah tentera dan juga ikhwan. Sudah. Maka bermula daripada itu, ikhwan muslimin dan mana-mana aliran Islam tidak lagi dibenar berkumpul-kumpul di tahrir, nak juga cari dataran lain. Maka sebab itulah timbul, maka ikhwan pun bicaralah dengan Jabhah Salafiyah, dengan kumpulan Islam lain ini, mana kita nak, pilihlah dia dataran Rabaah. Jadi saudara-saudara sekalian, Rabaah menjadi tempat perkumpulan. Akhirnya ada pokok liberal ini berkumpul depan pejabat tentera Kementerian Pertahanan di Abbasiyah, ada pejabat Kementerian Pertahanan minta supaya tentera campur tangan. Ana berikah ceritalah. Minta campur tangan. Kita pun pelik, apa pasal campur tangan ni? Sebab dia kata rakyat minta dah supaya pilihan raya presiden disegerakan. Patutnya Ustaz Asri sebut tadi, dah 2012 dah buat pilihan raya presiden, 4 tahun lah pula, 2016 lah. Dia tak puas hati, bila tak puas hati nak suruh pilihan raya presiden segera. Kalau begitu kak, dia tak tahu pilihan raya presiden. Tunggu 4 tahun nak kak. Tubik hok ni beripuk. Lalu akhirnya saudara sekalian, tubiklah perancang dan juga dalang hok sebenar Abdul Fattah As-Sisi pada 3 hari bulan 7 2013 membuat pengumuman rampasan kuasa yang diisytiharkan melalui live kod TV. Sebelum dia bucak, diberikan ketua padri Kristian dulu, Pop Tawadrus bucak dulu. Kemudian Syekhul Azhar Dr. Ahmad Tayyib pula bucak. Lepas itu belakang dia ada wakil Hizbun Nur Patin Nur. Ini dia kekuatan yang kami ada atas dasar ala, iaitulah matalabati syab. Dia bucak tu atas kehendak rakyat. Maka saya mengisytiharkan perkara berikut. Pertama, ta'atil dustur, iaitu gantung perlembagaan. Yang keduanya, iaitulah lantik ketua hakim mahkamah perlembagaan tinggi Dusturiah Ulia, iaitulah Adli Mansur sebagai pemangku presiden sementara. Dan sebagai adalah 3-4 perkara yang dia buat. Maka rakyat masa itu duduk Rabaah, saudara-saudara sekalian. Kita lihat ramai pemimpin ikhwan dan juga ahli-ahli rakyat yang cintakan kepada syariah, dia panggil hak Dr. Mursi ini kumpul tahrir. Maka yang kita di Rabaah. Dan Rabaah itu ada sebelah dia pejabat bangunan, iaitulah bangunan keuangan tentera. Kalau sekiranya ikhwan yang ada senjata sungguh lah, hari pertama dia pun Rabaah, dia boleh keserai dah bangunan keuangan tentera tu. Tapi atas nama Selmiyah mereka keluar secara aman. Maka bermula di situlah kita lihat, dah bermula pada 3 Julai dan sebelum itu sikit, bermula itu sampailah pada 14 Ogos mereka berhadapan dengan, iaitulah serangan-serangan yang tak pernah berhenti. Yang pertama, iaitulah tentera polis buat kejahatan awal ni pada dia panggil madbahah salatil fajr, penyembelihan semayang subuh, 27 hari bulan 7 2013. Dia tembok gas pemadam mata waktu penyokong ikhwan tengah semayang subuh, akhirnya tembok, maka menyebabkan 220 orang syahid. Kemudian dia ulang lagi peristiwa itu, iaitulah madbahah salatil tahajud, iaitu pada semayang tahajud, tembok orang tengah semayang tahajud pukul 3 pagi. Tapi tidak sama sekali saudara sekalian, ini kita hebat, kata nak kata keramat ke apa, tidak melemahkan semangat saudara kita, bahkan kau ramai lagi. Sehinggalah kita lihat bila sambut hari raya Ramadan, hari raya, kita tahu berlaku bulan 9, bulan 7 ni musim panas. Bila ada saudara kita semaya zuhur, ada yang nyembu air, panas, memang panas. Tapi boleh duduk mereka ni 40 hari tak balik. Ini kehebatan yang kita lihat ada pada mereka. Jadi sehinggalah akhirnya bila sambut hari raya, maka 2 minggu tak silap saya ataupun lebih kurang lah, ketika masih lagi kita berada dalam bulan Syawal, 4 tahun lepas, 14 Ogos ini ialah dalam bulan Syawal,
maka berlakulah serangan yang begitu hebat bermula daripada semayang subuh pagi sehinggalah berbelah-belah jam. Ada kata 11 jam, ada kata 17 jam. Dengan kereta kebalnya, bermula dengan helikopternya, bermula dengan kereta perisainya, habis segala kekuatan. Ada kata 3,000 tentera, ada kata 5,000, ada kata 7,000 dengan capung dengan polis segala unit mari menyerang. Lalu mereka menggempur tembok gas pemerintah mata tu. Sahabat-sahabat boleh tengok benda ni sebab Al Jazeera buat live masa tu. Nah, Al Jazeera buat live masa tembok gas tu dengan takbirnya dengan gapo masih ada lagi saudara kita. Nah, sehinggalah bila sniper berada di bahagian atas dekat hospital tu, tembok bertalu-talu saudara kita ni dah yang reboh sorang demi sorang, maka kita lihat akhirnya selama berbelah-belah jam itu iaitulah ribuan maka angka korban syahidnya. Nah, antaranya itulah kita bila kita baca antara syahidnya iaitulah Syekh Dr. Abdul Rahman Uwais. Ini kalau orang mengaji kuliah Usuluddin dia akan jumpa mengaji dengan doktor tua dah 90 lebih dah dia. Nah, pensyarah tafsir Al-Quran Jabatan Usuluddin Al-Azhar Qahirah Dr. Abdul Rahman Uwais ghafarallahu lahu. Nah, ramai lagilah yang mereka yang terlibat, cuma kita nak sebut inilah mangsanya. Lepas pada tu gak dah dengan masjid Rabahnya dibakar, dengan hospital-hospitalnya dibakar, dan satu lagi dataran jangan kita lupa di hadapan Cairo University. Itu dipanggil iaitu dataran Nahdah. Juga terlibat dalam cerita ni sebab Ikhwan pilih dua dataran untuk buat iktisam perkampungan dia, Rabah dan juga Nahdah. Jadi ikhwah dan akhwat yang dikasih sekalian, semua ini tidak lain tak bukan tujuannya kerana gila kuasa. Nah, kerana nak mempertahankan kuasa, nak menjadikan itulah kita lihat tak mau bagi supaya naiknya pemimpin seumpama Dr. Mursi ini, maka dibuatlah perkara-perkara tadi sehingga terpasuk. Lepas pada itu banyak lagi lah. Kalau kita nak buat zikro ni terlalu banyak. Zikro Mazbah Ramsis, zikro Mazbah Mansurah. Dia buat setiap mana ada penyokong ikhwan yang berkumpul, maka polis. Oh tu polis. Nah, sahabat-sahabat dengar kumpulan Baltajiyah. Ni Baltajiyah ni orang hok kita lihat. Nah, tidak polis tapi dia diupah. Dr. Muhammad Baltaji, seorang pemimpin ikhwan pernah sebut. Nah, Baltajiyah ni hok masuk hok jenis hok dia kena dalam jail lah, hok perompak, hok curi. Moga polis jaga jail beres ha? Kerana nak kacau bila kamse dia lepas orang hok jahat. Nah, siapa hok boleh bawa bedih 100 genih. Siapa hok berani pekok batu 20 genih. Nah, dipanggil Baltajiyah Makjurin yang diupah. Nah, ini yang buat kacau ni kita lihat. Nah, jadi tak sesah sok mok. Nah, lepas tu Dr. Mursi bagi arahan dia buat kepada polis buat dengar. Nah, tak menjayakan iaitulah dasar termasuklah kalau kita lihat krisis muftaalah, azmah muftaalah antaranya krisis yang direka buat masalah Petro habis sesemenyo. Sama-sama ingat tak kita? Tak. Sampai tahap rakyat reba-reba terengkau reba bah sopoh komersi. Nah, tak ada kita lihat sesemenyo rakyat nak tunggu juga tunggu. Nah, tidur di sesemenyo. Anak bawa balik keratan akhbar Huriyah wala adalah dijumpai di padang pasir Bahrul Ahmar, di Tonto, di apa nama kawasan-kawasan Orgada dan sebagainya. Nah, dijumpa tasik warna merah. Bukan air itu, minyak yang dibuang. Sebab apa? Sebab dia panggil apa nama? Rijalil amal. Businessman ni bagi piti. Atau satalah kawasan seminyak cuah. Cuah pada pasir. Nah, maka rakyat tak tahu paling cerita, marah ke Mursi lah. Maka inilah ikhwan dan akhwat sekalian, cerita terlalu banyak yang mereka buat dan sehingga pada hari ini kita perhatikan itu Rabaah yang berlaku. Maka kita tengok saudara-saudara sekalian, saya cerita tu lebih kurang, tapi kalau saudara balik tengok YouTube maka kita akan pastikan tengok, kita akan menitih air mata. Anda menitih air mata bila dapat tahu saudara kita diserang Rabaah. Kerana pada masa itu kita tahu, kita kenal orang ikhwan ni tidak serupa rakyat Mesir lain. Anagi himpunan terakhir dengan Ustaz Aziz, dengan Dr. Mursi, himpunan di Istat Qahirah menyokong rakyat Syria. Kita masuk tu kita tengok muka orang ikhwan ni memang best tu. Jernihnya, nah, berani tegur kita, tanya mari mana, tak sombong. Nah, kita tak ada nak beli air, dia tolong beli kita, belanja air. Sehingga kita nak beli bendera Syria hari tu, nah, ada hok jual tu jual mahal. Moga hok jual tu tidak ikhwan. Nah, dia jual ke ayam seri 5 genih, dia ambil kita 20 genih. Jadi bila dia tanya kita berapa mau beli ni? Syirin kita jawab. Dia panggil lalu jual.
Oh, dia bersarah kawan itu. Dia kata, mu tak tahu ni, puak ni doyuh, tolak, tak tahu kau satu. Dah, puak ni haram alik, dia kata. Dia marah kepada penjual, tipu kita. Ini orang ikhwan. Lepas itu, bila ditembak, dibunuh, mereka ni kita merasa, ya, seolah adik-beradik, saudara kita juga yang dibunuh, di Rabah itu. Itulah sekat untuk persinggahan pertama, wallahualam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Malik di atas beberapa penceritaan dan penjelasan berkenaan dengan pembantaian yang telah dilakukan di Medan Rabaah. Dan saya yakin bahawa kita masing-masing ada kenangan dan zikrayat berkenaan dengan betapa bersemangatnya rakyat Mesir untuk memenangkan Mursi pada waktu itu. Kebetulan Ana berada di Mesir tahun 2012. Orang yang pakai seluar ketak, seluar soyok, ibarat kita kecek, seluar soyok, rambut warna merah, orang tino, duk edar, apa nama, posta Mursi, 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 mana di apa nama, di akhir mahatta, Allah. Jadi kita rasa dengar bila cerita pasal Mursi, dan semasa berlakunya peristiwa pembantaian di Rabaah itu, kita tengok secara live, dari internet, musim poso masa tu. Ada ingat masa di Ana ngajar di Kolej Tahfiz Sains Kota Lana. Masa tu tiap-tiap hari kita tunggu live daripada Mesir berkaitan dengan suasana semasa di Mesir masa tu. Dan memang kita rasa sungguh dan mendebarkan. Jadi untuk kita rasai debar dan rasa getar itu, Ana jemput kepada Al-Fadhil Ustaz Jamal Najmuddin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Mahmud Muhaidin An-Nasru. Oh, lama bekas YDP KPKM tahun 95 tadi. 98. Bekas YDP KPKM berganding bersama dengan bekas YDP KPKM juga Ustaz Jamal Najmuddin. Majlis menjemput dan persilakan kepada Al-Fadhil kedua-duanya untuk mendeklamasikan sajak katanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tukar format, asalnya nak baca sajak, tapi kita akan menceritakan coretan kisah benar seorang doktor yang bertugas di Medan Rabaah. Saya alhamdulillah ketiga-tiga situasi ada di Mesir. Sewaktu kejatuhan Mubarak pun ada di Mesir. Sewaktu Medan Rabaah pun ada di Mesir. Sewaktu Sisi naik pun ada di Mesir. Dapat menyaksikan kisah benar bagaimana manusia-manusia yang ikhlas nak menaikkan imej Islam dibunuh tanpa ada rasa belas kasihan. Jadi mudah-mudahan penceritaan ini akan membangkitkan semangat kita untuk kita istiqamah membawa syiar Islam di atas muka bumi, insyaAllah. Coretan ini ditulis oleh Dr. Islam Abdul Rahman, Doktor Pakar Bius, Medan Rabaah, 9.44 malam 15 Ogos 2013. Telah diterjemah oleh Dr. Rafidah Hani Mokhtar. Sebagai salah seorang peserta demonstrasi yang telah biasa berkhemah di Rabaah, saya memang berada di situ sejak Rabu lagi. Seawal jam 6 pagi, arahan dikeluarkan kepada semua agar meninggalkan khemah dan berada di dataran. Dan sudah ada tanda-tanda kecemasan. Sekitar jam 6.30 pagi, saya mula mengalami masalah dengan isyarat talian internet, menyebabkan saya termangu-mangu. Dan ketika saya tiba di belakang tiba mall, jam 6.40 pagi, barulah saya menyedari serangan telah bermula dengan lontaran bertalu-talu gas pemedih mata yang dilontarkan tepat ke tengah-tengah kawasan di mana peserta demonstrasi aman duduk. Dalam tempoh beberapa minit, saya dapat melihat mangsa pertama dilumuri darah. Dari luka yang parah di tangan yang kelihatannya telah melibatkan sebahagian besar otot tangan kanannya. Sebagai pakar bius dan pakar perubatan kecemasan, saya mengambil keputusan untuk menawarkan diri bertugas di Hospital Medan Rabaah sejak awal perhimpunan diadakan, iaitu selepas Presiden Mursi digulingkan. Hospital Medan agak tersusun.
ia barangkali telah belajar daripada dua episod perbantaian lepas. Walau bagaimanapun, mangsa bertali arus masuk dengan segera. Keadaan menjadi kelam kabut. Saya tidak merasai sedikit sendiri pengalaman ketika pembantaian Republican Guard atau pembantaian Al-Azhar. Maka saya berasa sangat terkesan melihat betapa ramainya mereka yang mengalami kecederaan pada hari ini. Dalam masa kurang dari 3 jam, hospital dan ruang-ruang dewan berhampiran hampir penuh dengan mayat dan mereka yang cedera. Kecederaan yang dialami adalah sama ada dari peluru tabur kepada peluru hidup. Kebanyakan luka dari peluru hidup dijumpai di bahagian atas badan dengan sebahagian besarnya di kepala dan leher yang langsung mengakibatkan kematian. Sekitar jam 10 hingga 10.30 pagi, gas pemedih mata mula dilemparkan ke arah hospital, menyebabkan udara sekitar amat melemaskan dan semua kaki tangan hospital mula memakai topeng mulut. Oleh kerana saya tidak berdaftar di hospital tersebut, saya tidak mempunyai bekalan topeng. Sukar bernafas. Saya tinggalkan aras pertama, aras di mana pesakit diterima, dan cuba naik ke aras kedua untuk mencari topeng tersebut di bilik bekalan. Di aras kedua, saya terjumpa sebuah bilik di mana kaum ibu membawa anak-anak kecil mereka berlindung dari asap pedih mata yang cukup pekat itu. Saya akhirnya hanya menjumpai topeng biasa dan bukan topeng yang dapat melindungi dari asap pemedih mata. Saya menyambung tugas membantu mangsa-mangsa baru yang tinggal di hospital. Tetapi keadaan semakin teruk dengan pertambahan jumlah mangsa. Ini termasuk kes-kes yang parah. Asap pemedih mata. Bunyi tembakan juga semakin hampir dengan hospital. Jam 12.30 hari, terdapat arahan untuk mengosongkan hospital kerana terdapat kebimbangan serangan di situ. Semua staf diarah menyorokkan tag pengenalan identiti perubatan mereka, menyorokkan kod putih atau sarung tangan bagi mengelakkan tangkapan atau soal siasat. Saya meninggalkan hospital tersebut dan melintasi satu dewan yang dipenuhi mayat-mayat mangsa serangan. Dan kemudiannya melalui satu dewan lain yang penuh juga dengan mereka yang tercedera, yang dikategorikan sebagai kurang teruk. Apabila saya maksudkan kurang teruk ini, hanyalah bermaksud mereka ada beberapa jam untuk mengharungi kecederaan tanpa pemerhatian rapi. Tapi sebenarnya dalam keadaan normal, mereka adalah pesakit yang memerlukan pembedahan segera. Hati saya sangat tersentuh. Tak kala saya melihat senario wanita dan orang tua yang hanya mampu menangis di samping anak-anak atau saudara mereka yang tercedera. Kerana memang tidak ada siapa yang dapat membantu mereka di tengah-tengah serangan berdarah ini. Saya berdiri di sebuah koridor di belakang hospital yang berdekatan dengan Masjid Rabah. Di sini juga beberapa mangsa di kalangan pemprotes berlindung setelah mereka tiada lagi tempat di hospital. Salah seorang dari mereka yang cedera berkata kepada saya, "Doktor, kenapa berdiri sebegini? Pergilah dan pindahkan atau tolong pesakit lain." Saya berasa sangat simpati kepada anak muda ini yang tidak pedulikan kecederaan dirinya sendiri, sebaliknya memikirkan sahabat-sahabat lain di tengah-tengah serangan berdarah ini. Saya sendiri tidak tahu hendak ke mana setelah arahan mengosongkan hospital. Jadi saya terus berlindung di situ, hampir dengan masjid di mana wanita dan orang tua berada. Bunyi tembakan peluru bersambungan dan semakin dahsyat. Asap terus memenuhi ruang. Setelah beberapa minit, saya lihat gas pemedih mata menguasai koridor di mana saya berdiri tadi. Saya teringatkan pemuda yang menegur saya tadi dan yang lain yang tercedera. Adakah mereka sempat dipindahkan ataupun tidak? Orang ramai mengipas-ngipas ruang udara mereka dengan baju dan kain untuk mengusir asap dan bau yang cukup melemaskan itu. Selepas sejam, saya berjumpa seorang dari hospital Medan tadi
dan dia memberitahu sebuah hospital dari Badan Kebajikan Rabaah telah dibuka untuk menerima pesakit. Saya segera ke situ dan segera bertugas kembali. Saya merasakan sedikit lega kerana dapat bekerja di hospital sebenar. Apatah lagi sahabat-sahabat sekerja saya berjaya mendapatkan bekalan perubatan dari Hospital Medan tadi. Kami mula bekerja dan saya gembira. Kadar mangsa baru yang datang berkurang. Saya mula terfikir yang tentera telah memberhentikan serangan mereka. Saya mula bekerja dengan kes yang ada dengan sepenuh kemampuan saya. Ada beberapa kes yang teruk. Salah satu daripadanya adalah kes wartawan asing. Saya diberitahu mereka daripada Sky News telah ditembak di bahagian bawah dada, mengalami pendarahan yang banyak sehingga beliau kelihatan pucat. Saya sempat memberitahu rakan-rakan wartawan tersebut yang sahabat mereka memerlukan pembedahan segera. Hanya beberapa minit kemudian saya telah tidak dapat menemukan mereka dan tidak tahu sama ada sahabat mereka terselamat ataupun tidak. Namun saya sempat berpesan kepada kumpulan wartawan ini, jika mereka boleh memberitahu dunia untuk menyeru tentera supaya jangan mensasarkan hospital dengan serangan peluru hidup dan gas pemedih mata. Dalam keadaan yang agak aman ini, saya turun ke aras bawah tanah untuk cuba merehatkan diri. Tapi nasib saya terjumpa dua orang kebetulan dari kampung halaman saya. Mereka bertuah kerana hanya cedera ringan dengan tembakan di kaki dan di betis dibandingkan dengan kes-kes di luar sana. Saya kemudiannya melakukan bantuan kecemasan CPR kepada seorang mangsa lain. Malangnya tidak berjaya menyelamatkan beliau. Saya cuba membantu pasukan perubatan untuk memindahkan jasad beliau. Tapi kami diberitahu bahawa peti penyejuk tempat simpanan mayat telah pun penuh dengan lebih 40 mayat. Dan diarah membawa mayat tersebut ke tingkat 4. Saya amat terkejut melihat dewan di tingkat 3 juga dipenuhi dengan 30 hingga 40 mayat. Saya meletakkan jenazah ke satu bahagian di situ dan turun ke tingkat bawah. Hanya untuk kemudiannya diberitahu bahawa pintu masuk ke hospital sekarang adalah di bawah ihsan seorang penembak tepat, sniper yang akan menembak sesiapa sahaja yang cuba masuk ke hospital. Satu pemandangan yang memilukan melihat orang ramai berlari membawa sama ada bekalan hospital ataupun mangsa yang tercedera dengan susah payah mengelakkan diri dari diserang sniper, juga mensasarkan tembakannya hatta kepada mereka yang cuba mengintai di balik tingkap hospital. Tidak berapa lama kemudian, tembakan sniper itu mengenai kaca tingkap yang pecah berderai. Jam 3 petang, keamanan yang kami nikmati seketika hancur dengan ramai lagi mangsa dibawa ke hospital dengan kecederaan yang lebih parah daripada apa yang dilihat pada sebelah pagi tadi. Saya melihat mangsa yang berkecai kepalanya dan bersepai tisu otak di atas lantai. Saya juga melihat mangsa dengan tembakan yang disasarkan tepat mengenai kepala dan leher ditembak sniper. Jam hanya menunjukkan jam 4 petang. Apabila lantai di aras bawah tanah dan tingkat 1 telah mula penuh dengan mereka yang tercedera dan terkorban, saya tahu di aras lain pun keadaannya serupa. Terdapat beberapa ambulans yang cuba memindahkan pesakit dari pintu belakang. Tetapi dengan kecederaan parah mangsa-mangsa yang ada, saya rasa mereka hanya dapat memindahkan sekitar 5% sahaja dari keseluruhan yang memerlukan pembedahan. Keadaan semakin teruk. Kami tidak dapat merawat semua kes yang baru tiba. Kami hanya memikirkan kes-kes yang mempunyai peluang cerah untuk hidup, walaupun bilangannya sedikit. Lantai dilumuri darah dan pesakit baru terpaksa dibawa merentasi mereka yang lain yang telah ada di atas lantai. Saya bekerja seperti sebuah mesin dan tidak percaya saya masih hidup melihat perkara ini terjadi di negara saya sendiri. Saya pernah menjadi sukarelawan di hospital lapangan di Dataran Tahrir pada tahun 2011. Tetapi tiada yang dapat dibandingkan dengan pembantaian Rabaah ini. Saya sehingga kan tidak sempat mengambil gambar pesakit atau dokumen mereka kerana terlalu sibuk menyelamatkan nyawa. Bau kematian berada di mana-mana.
dan baju saya basah dilumuri darah. Saya terpaksa menulis sebuah buku jika harus menceritakan semua sakit yang saya rawati. Jam 5 petang, peluru sekali lagi menghujani pintu dan meranapkannya sama sekali. Bunyi tembakan semakin dekat dan bingit. Setengah jam kemudian tembakan dilepaskan ke Jabatan Kecemasan yang dipenuhi dengan pasukan perubatan dan mangsa. Ketakutan menyelubungi hospital dan semua orang seperti terperangkap di tempat sendiri. 10 minit kemudian, pegawai polis memecah masuk ke hospital. Mereka berbadan besar dan memakai pakaian khas berwarna hitam dengan senjata api yang besar, yang belum pernah saya lihat sebelum ini. Mereka mengarahkan semua orang meninggalkan hospital. Perdebatan tercetus di antara kami tentang apa yang kami perlu buat dengan ratusan yang lain yang tercedera, yang masih hidup di hospital. Dan adakah kami dapat mempercayai polis-polis ini? Namun, apabila seorang polis masuk ke ruangan di mana kami berada, seorang demi seorang mula beredar. Ketika mula beredar, saya memberitahu seorang polis yang masih terdapat mereka yang tercedera di hospital itu. Dia menjerkah saya berkata, "Biarkan mereka mati, biarkan mereka mati." Dan berjalan ke arah saya dengan senapang yang besar itu, seakan ingin menyerang saya. Saya sempat lari menerusi pintu kaca yang pecah ketika dia sibuk dengan mereka yang lari ke arah berlawanan. Di luar hospital, keadaannya lebih mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan di atas jalan dan tembakan di sana-sini. Kami berjalan di sepanjang tembok dengan tembakan demi tembakan. Dan saya tidak tahu jika orang di belakang saya terbunuh mahupun tidak. Saya berjalan terus ke jalan berhampiran, risau jika saya ditembak atau ditangkap. Tapi nampaknya polis sibuk dengan saki-baki pemprotes di tempat protes tadi. Saya toleh ke belakang dan lihat asap tebal. Setelah mereka membakar hospital dalam keadaan masih ramai orang di dalam, mayat-mayat dan mereka yang tercedera yang tidak dapat meninggalkan hospital. Sehingga saat ini, saya tidak dapat melupakan kes terakhir saya. Seorang tua yang datang setelah ditembak di kepala. Tetapi beliau masih hidup. Beliau ditemani oleh anak saudaranya yang berumur antara 15 hingga 16 tahun. Saya lakukan bantuan kecemasan, memasukkan tiub intubasi dan meminta anak saudaranya mengepam udara masuk ke ruang pernafasan menggunakan pengepam. Dalam perjalanan keluar, saya masih melihat riak wajah yang tak berdaya remaja ini memohon pertolongan dari kami untuk bapa saudaranya. Bapa saudaranya mungkin terbunuh dengan terbakarnya hospital. Tapi saya tidak tahu nasib remaja ini. Saya berjalan keluar, berfikir, adakah spesies manusia yang menyerang kami? Apakah spesies manusia yang menyerang kami atau bukan? Segala tembakan adalah untuk membunuh. Dan segala kecederaan adalah di luar imajinasi. Saya tidak percaya. Saya tidak mau percaya bahawa saya telah hidup melihat penduduk Mesir terbunuh di jalan-jalan dan hospitalnya dibakar dengan pesakit masih di dalamnya. Jika ini berlaku kepada kita oleh mereka yang juga kaum Mesir yang sepatutnya melindungi kita, apa akan terjadi jika kuasa asing menyerang negara kita? Saya menulis tiap baris ini dan saya masih tidak mempercayainya. Saya berharap semua ini adalah mimpi ngeri yang saya akan terjaga darinya. Sekian penceritaan kisah benar dari seorang doktor yang bernama Dr. Islam Abdul Rahman di dataran Medan Rabaah. Demikian beberapa plot penceritaan yang telah dikumandangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasruddin bersama-sama dengan Ustaz Jamal Najmuddin. Mudah-mudahan ia menjadi suatu cerita yang menginsafkan kita betapa saudara-saudara kita di Rabaah itu telah diperlakukan
dengan sebegitu zalim, dibantai, dibunuh dengan semahu-mahunya. Dan bagi pusingan kedua ini, insyaAllah sekali kita akan ajukan soalan-soalan yang lebih menggambarkan betapa Mesir suatu tempat yang sangat strategik, yang telah menjadi penceritaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, bermula daripada tamadun-tamadun lampau, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Mesir ini mendapat seorang pemimpin Islam yang berjiwa rakyat. Dan ini disedari oleh musuh-musuh Islam, baik musuhnya berada dalam Mesir ataupun di luar Mesir. Mereka sentiasa mencari-cari helah ataupun mencari jalan untuk menghancurkan Islam dan pejuang-pejuangnya. Kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri kita, oleh kerana Mesir ini satu tempat yang sangat strategik, dan Mesir telah disebut oleh Nabi SAW tentang perihalnya berkaitan dengan khabar-khabar gembira datang daripada Mesir. Dan kita tahu bahawa posisi Mesir ini menjadi tempat yang ada harapan cerah untuk Islam ini timbul dan kembali semula bersinar. Kita harapkan supaya kepada kita pada malam ini, Al-Fadhil yang berusaha Ustaz Muhammad Asri Mak Daud untuk menceritakan bagaimana kepentingan Mesir ini yang sangat strategik, yang dikatakan boleh mara ke Al-Aqsa sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelum ini. Al-Ikhwan Muslimun telah pun menggerakkan ahlinya untuk berperang dengan Yahudi Israel, dan Nabi SAW telah pun menyebut dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Dipersilakan. Bismillah. Bismillah wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sedikit tambahan sebelum masuk tajuk tadi, sebab ada pandangan banyak penganalisis politik yang menyatakan bahawa Mursi sempat mentadbir hanya setahun di atas kesilapan teknikal-teknikal dia. Jadi banyak kita dapati penganalisis yang bercakap dari sudut itu. Saya melihat, dan dari sudut penganalisis Parti Islam Semesir ataupun Ikhwanul Muslimin dan juga orang-orang yang ikhlas ingin memperjuangkan Islam, melihat bahawa bukan kesilapan itu kepada pentadbiran Mursi, tetapi cubaan yang begitu hebat Mursi hadapi ini terlalu kuat. Sebab Mursi meletakkan bahawa perkara yang utama ialah Islam. Perkara pertama ialah Islam. Dan hal inilah yang ditakuti oleh Israel, Zionis dan musuh-musuh Islam. Sehingga kan, kalau tuan-tuan ingat, saudara-saudara ingat, sampaikan gambar Mursyidul Am dijadikan karikatur. Karikatur. Kemudian dia mengejek rakyat Mesir ni di bawah liberal, di bawah sekular, dia ejek ayat Quran surah Al-Kafirun. Dia menyatakan kepada Mursi dan kepada golongan Ikhwanul Muslimin, dia tulis, dia buat ayat seolah-olah Al-Quran, qul ya ayyuhal kha'inun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud lakum mursyidukum waliyal watan. Ayat ini dia iktibas daripada Al-Kafirun, nganyi bahawa Ikhwan ini dia hanya menyanjung tinggi Mursyidul Am dia. Dr. Badik Mursyidul Am kata berapa, dia buat seolah-olah begitu. Dan hal ini yang apa nama menjadikan banyaklah kempen-kempen saraf yang menjatuhkan Mursi. Bukan soal siapa saja, soal siapa saja dia pisah kita hok. Dah siapa? Siapa kutip dia? Dia kita hok pukul 3, pukul 4 pagi. Itu biasa salah satu. Dan selain daripada nasyarat, sebaran-sebaran di akhbar, di Facebook,
tentang kejahatan ataupun fitnah-fitnah kepada Mursi pribadi dan kepimpinan Ikhwan Muslimin, sehingga kan Ikhwan ini dilihat pengganas jahat. Dan antara musuh, senjata utama yang dijadikan musuh kepada Ikhwan Muslimin, dia bayar dengan mahal, kita tak tahu berapa, ulama-ulama, ahli agama yang berada di institusi-institusi tinggi agama, supaya mereka bercakap bagi pihak dia. Bahawa apa yang dilakukan oleh Mursi ataupun mereka yang berdemonstrasi ini adalah merupakan pengganas-pengganas, dibayar oleh Ikhwan. Ikhwan ini pengganas. Sehinggakan satu fatwa yang keluar, pada awalnya dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Wakaf, Dr. apa nama, Abdul Jalil. Tetapi dia tarik balik, Salih Abdul Jalil. Tetapi yang tidak tarik, contoh daripada Dr. Ali Jumaah, telah keluarkan juga fatwa bahawa boleh kita tembak secara secara rambang apabila mereka berdemonstrasi. Hal ini yang menjadi perkara-perkara yang menyebabkan mudahnya jatuh kepimpinan Mursi itu sendiri. Dan sudah tentulah Mesir, ini zaman Mursi buka pintu Rafah sempadan Mesir Palestin, dan masuk bilion duit sumbangan kebajikan, perubatan, pakaian untuk rakyat Palestin. Zaman Mursi, bila dia jadi presiden, dia buka yang Rafah tu ada dua, belah Palestin, belah Mesir. Dia buka. Apa sahaja rakyat Palestin nak buat, mudah. Seolah-olah mereka adalah merupakan rakyat Mesir. Hal inilah yang dimarah oleh Israel. Dan kita tengok tentera-tentera di Mesir ni dan orang-orang Mesir ni, dia rela mati untuk agama. Walaupun ramai juga di Mesir ni mengikut Fir'aun. Sebab Mesir ni orang kata sama ada jadi Nabi Musa ataupun jadi Fir'aun. Jadi hak jadi Fir'aun ramai juga. Hak jadi Nabi Musa ni ramai. Bahkan Mesir ini sendiri, Nabi SAW sebut sebagaimana dalam sebuah hadis. Hadis ini daif, tapi dia disebut di dalam Futuh Dimashqah, dalam tarikh Dimashqah oleh Ibnu Asakir, dan disebut oleh Futuh Misra oleh Ibnu Abdul Hakam. Nabi SAW sebut satu hadis, إِذَا فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ مِسْرَ فَاتَّخِذُوا مِنْكُمْ جُنُودًا كَثِيفًا. Apabila kamu buka Mesir, maka hendaklah kamu ambil daripada rakyat-rakyat ahli Mesir ini, jundan, kathifan, tentera-tenteranya, yang ramai. Tentera, mana boleh ambil daripada rakyat ahli Mesir ini sebagai tentera. فَذَلِكَ الْجُنْدُ خَيْرُ أَجْنَادِ الْأَرْضِ قيل لما يا رسول الله قال لانهم وازواجهم في رباط الى يوم القيامه. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa ahli Mesir diambil sebagai tentera yang hebat ini? Kerana mereka, apabila mereka berjuang, mereka dan termasuklah ahli keluarga mereka berjuang fi sabilillah sehingga hari kiamat. Dia tidak akan, la yakhafuna lawmat laim, tidak takut peluru, tidak takut hentaman, tidak takut ini. Sebab tu kita tengok mereka rela berhadapan. Semaya. Bunyi dia orang tembok. Tapi dia semaya. Apa nama, tengoklah di Palestin, di Mesir. Walaupun tentera di depan mereka dengan bedil. Dengan senjata. Tapi dia tetap pergi kerana hari ini adalah merupakan hari Al-Haq wal-Batil. Di Mesir. Sebab tu kalau kita tengok, nak jatuh Husni Mubarak dulu 2011. Berlaku 5 kali Jumaat. Jumaatul Ghadab, kemarahan. Kemudian Jumaatul Rahil, irhal, berambus. Jumaatul Tha'r, ramai syuhada, dia mengangkat slogan nahnu ma'asy syuhada. Kemudian Jumaatul Maut, Jumaat yang keempat, kami rela mati, keluar. Kemudian Jumaat yang mana Mubarak takut dah, tak boleh lawan dah. Masa tu tentera-tentera begitu ramai diarahkan untuk tembak, tapi bila mana gerombolan rakyat pergi ke istana, istana Ittihadiyah, Jumaat itu dinamakan sebagai Jumaatul Nasr, Jumaat kemenangan. Sebab tentera takut nak tembok. Sampai begitu hebatnya apa yang ada kepada rakyat yang ada di bumi Mesir. Jadi walaupun dalam keadaan begitu, tapi mereka tetap sayang. Sebab itulah dalam hadis, ini hadis sahih, Nabi SAW sebut, sataftahuna ardan
yazkuru fihal kirat. Yazkuru fihal kirat. Kamu akan buka satu tanah, ya, dan disebut padanya kirat. Kirat ini adalah nilai yang tinggi dari sudut emas dan perak. Orang Mesir lama dia panggil kirat. Jadi kirat ni rakyat Mesir. Fastausu bi ahliha khaira fa innalahum zimatan wa rahima. Maka hendaklah kamu berbuat baik kepada rakyat Mesir ini kerana dia ada kehormatan. Rakyat Mesir ini ada kehormatan dan ada rahiman kerana silsilah Nabi Mesir ini, Maryah adalah isteri kepada Rasulullah dan Ummu Ibrahim, mak kepada Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Hajar, Ummu Ismail, ibu kepada Ismail juga daripada Mesir. Jadi dengan silsilah itu rakyat Mesir mempunyai kehormatan dan mempunyai kebaikan-kebaikannya tertentu. Sebab tu kita tengok pada hari ini antara rakyat yang susah untuk dijatuhkan juga sebagaimana Syria musuh berjaya untuk porak-perandakan sehingga hancur negara. Mesir pun dia nak buat begitu tapi belum berjaya. Kenapa? Kerana Ikhwanul Muslimin bila ada dia tak bagi dia tak bagi angkat senjata. Tak betul gencatan senjata dalam akhbar pun semua sekali tak betul. Kemudian Ikhwan tak akan angkat senjata. Dan rakyat Mesir, dia tak angkat senjata. Dia rela ditembak. Jadi kita kena tengok juga dari sudut bahawa walaupun kita kata ada yang jahat, tetapi mereka mempunyai kekuatan. Kekuatan mereka sendiri untuk mempertahankan negara dan agama. Agama itu. Jadi sebab itu kita jangkakan bahawa pembukaan demi pembukaan akan berlaku juga di Mesir ke arah untuk ke Palestin itu sendiri. Dan sudah tentulah rakyat Palestin sendiri berada di zaman Mursi begitu suka dan begitu tenang. Pada hari ini tengok apa yang berlaku di bumi Palestin. Kita apabila memperingati Rab'ah, kita juga memperingati Aqsa. Aqsa tahun 67 dibakar, kemudian ditutup. Inilah pula berlaku penutupan pintu Masjidil Aqsa dan rakyat tidak dibenarkan untuk solat. Walaupun kita tahu hal-hal lain dibenarkan, tetapi hak utama umat Islam untuk mereka beribadat di Masjidil Aqsa dilakukan sewenang-wenangnya. Ini kita tengok pada hari ini. Dan kita yakin bahawa apabila umat Islam mereka membina kesatuannya, mereka akan masuk. Umat Islam ni, tentera Mesir ke, tentera daripada Iraq ke, tentera daripada Syam akan berada di bumi Palestin. Dan bumi Palestin ni sebagaimana banyak-banyak riwayat disebut sebagai bumi khilafah. Bumi yang akan menyatupadukan umat Islam dan bumi khilafah. Bumi yang Allah Ta'ala janjikan khilafah akhir zaman yang akan bertempat di Al-Aqsa, di situ. Kerana itulah Nabi SAW dalam sebuah hadis di mana Abdullah ibn Hiwalah Al-Azdi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia kata Nabi sebut kepada dia, kata Nabi, "Idza ra'aital khilafata nazalatil ardal muqaddasah faqat danat az-zalazil wal umurul izam was-sa'atu yawma izin aqrabu minan nas aqrabu ilan nas min yadi hadhihi ila ra'sik." Wahai Ibn Hiwalah, kalau kamu tengok pada hari kamu tengok khilafah sudah berada di ardal muqaddasah. Nabi sebut ardal muqaddasah, di tanah yang suci. Khilafah itu tertegak di situ. Maka pada masa itu umurul izam, peristiwa-peristiwa besar akan berlaku. Boleh jadi malhamah akan berlaku. Dajjal akan keluar. Dan kiamat dekat dengan manusia. Kita semua daripada tangan aku ini sehingga ke kepala kamu. Maknanya lebih kurang satu tangan. Nah, jadi nak bagi tahunya bahawa kiamat itu sudah dekat. Dan khilafah sebagaimana diterjemahkan oleh beberapa ulama, dia adalah Ardul Maqdis, iaitulah Palestin. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bila mengarahkan pengikutnya, udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dalam Maidah, wahai pengikutku, kamu masuklah Ardul Muqaddasah, iaitulah di bumi Palestin, dan jangan kamu kembali. Jadi maknanya nak bagi tahu di sini bahawa suatu proses kemenangan Islam itu adalah semakin dekat. Dan bumi Palestin ini sendiri mempunyai kesinambungan
untuk proses khilafah Islamiah ini. Sebab itu kita tengok pada hari ini bagaimana kuasa-kuasa besar mereka menumpukan Yahudi, Zionis. Zionis, Freemason, 1717, wujudnya Freemason. Wujud Freemason, kemudian mereka buat kongres 1896, Kongres Zionis. Kongres Zionis. Yang pertama di Switzerland pada tahun 1896, mereka wujudkan protokol yang 24 Yahudi itu. Kita baca protokol Zionis kan, 24 itu. Kemudian kita tengok daripada protokol-protokol itulah dia mula nak menguasai dunia ini. 1948, dirikan negara Israel di Palestin. Tanah haram bagi mereka, tapi mereka telah ambil dan dirikan negara Israel 1948. Lepas diri negara Israel, kita tengok Imam Syahid Hasan Al-Banna 1949 dibunuh. Ada kaitan semuanya. Ada kaitan. Kenapa? Kerana bangkitnya Mujaddid ini adalah untuk membangunkan kembali khilafah. Dan dia tak sedar dengar kalimah khilafah. Dia tak sedar dengar. Dan kita kena tengok bahawa daripada dulu lagi sampai ke hari ini, ISIS, IS ataupun pengganah lah, Irhab ini diwujudkan. Dia kata ini pengganas ni. Nak bina Islam, nak bina negara Islam, ni jahat, ni pengganas. Nah, sampailah ke hari ini. Sampai ke hari ini. Asal mereka yang nak bina negara Islam ni bagus, Mujahidin. Tetapi dibunuh, dibunuh dan diubah. Akhir sekali timbullah IS, timbullah Daesh, macam-macam yang kita lihat mencemarkan nama baik Mujahidin dan nama baik apa nama golongan yang ingin membangunkan Islam itu sendiri. Sebab itu hal ini tidak akan berkesudahan. Sampailah zaman Mahdi nak keluar pun, sebab apa Mahdi, Imam Mahdi bila keluar orang nak bunuh dia, sebab apa? Sebab IS. Dia kata ni Daesh ni, Daesh kita kena bunuh. Di mana kita tahu bahawa Imam Mahdi bila keluar di antara Rukni wal Maqam daripada Madinah, dia lari ke Mekah. Di Mekah itu ahli Mekah, berapa orang ahli Mekah ambil dia, kemudian yubayyi'unahu, bai'ah dia baina rukni wal maqam. Itulah Imam Mahdi. Wahuwa karihun. Dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Bila timbul nama Imam Mahdi ni, fayub'asu ilaihi ba'sun min ahli Syam. Min ahli Syam. Fayukhsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah. Dalam hadis Nabi sebut bahawa keluarlah satu utusan tentera daripada Syam. Daripada Syam disebut sama ada dia Sipiani ataupun Bani Kalb, dia akan pergi ke Mekah untuk membunuh membunuh Imam Mahdi. Atas dasar apa? Kalau kita tengok suasana hari ini, atas dasar bahawa Imam Mahdi ini adalah pengganas, Irhabi. Akan berlaku begitu. Tetapi bila dia sampai di Baida, dia akan jatuh, tenggelam dalam bumi, pada pasir, tenggelam, mati belaka. Bila mati, orang pun tahulah. Ramai dah baca hadis. Ni orang tahu, kita kena baca hadis-hadis ni. Bila kita tahu, tenggelam di Baidak, maknanya betul Imam Mahdi ni. Imam Mahdi ni betul. Lalu orang umat Islam seluruh dunia memberi bai'ah kepada Imam Mahdi. Beri bai'ah kepada Imam Mahdi. Jadi di masa itulah keluarnya Imam Mahdi dan berlakulah proses-proses Malhamah Kubra, apa nama peperangan yang besar antara Rom. Perang yang besar antara Rom ni belum lagi keluar Dajjal. Dan Dajjal akan mengemudi kepimpinan di Palestin. Di Palestin. Dan di situlah akan berlaku peperangan yang besar yang mengakibatkan kematian Dajjal. Masa inilah Nabi Isa AS turun di Bukit Hamajidun. Kalau dalam kitab lain pun sebut peperangan Armageddon. Di Bukit Majidun di Palestin. Jadi peperangan ini sebenarnya akan menghancurkan Dajjal dan Yahudi bertempiaran lari. Pada masa inilah hadis Rasulullah yang sebut bahawa pokok dan juga batu bercakap, pokok batu bercakap ini Yahudi bunuh, maka semua Yahudi dibunuh di situ. Hal ini menggambarkan kepada kita bahawa khilafah akan tertegak di situ dan umat Islam akan bersatu di bawah lembayun khilafah. Maka di sini pada hari ini kita tengok, kalaulah umat Islam, negara-negara Asia Barat termasuklah Mesir yang masih mempunyai kekuatan, mereka ini meletakkan suatu kekuatan kesatuan di antara negara-negara Arab, sepatutnya lama dah umat Islam ni menang dan Palestin ni boleh berdaulat. Tapi
Kita tengok pada hari ni, baru ni antara apa Qatar. Nah, blokit kepada Qatar. Maknanya negara umat Islam. Negara yang tak ada apa-apa pun beri masalah. Ha? Tetapi tiba-tiba diblokit. Ini punca yang menyebabkan perkara-perkara kemenangan ini tak boleh berlaku. Jadi sebab itu kita tengok kalau dari sudut analisis politik, peta, lakaran peta, Nabi, hadis Nabi dan juga lakaran peta pada hari ini, kita boleh melihat bahawa daripada Mesir ini sendiri adalah merupakan pintu kepada suatu ketumbukan yang besar di bumi Palestin. Tapi hari ini dia tak berlaku. Tengok rakyat Palestin, musibah, dik, kesesaan dan menghadapi macam-macam keadaan yang trauma. Dan kita tengok berlaku. Ini yang disebut oleh Nabi. Nabi sebut, illa ma asabahum min la'wa, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Li'aduwihim qahirin. Orang ni, pejuang di rakyat Palestin ini, rakyat Palestin ini, mereka memang memperjuangkan kebenaran. Dan mereka akan berlaku, berlaku tegas terhadap musuh mereka. Illa ma asabahum min la'wa, kecuali mereka akan menghadapi juga beberapa kesusahan, iaitu kesempitan dalam hidup dan musibah-musibah yang mana mereka mempunyai apa nama, ada yang mati, ada yang yang terseksa. Ma asabahum min la'wa, la yadurruhum man khazalahum, tetapi mereka tidak akan dapat dikalahkan siapa-siapa yang serang mereka, yang hancurkan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sahabat tanya, qila ya Rasulullah, wa ainahum, golongan hidup mana? Qal wahum bi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis, mereka adalah di Palestin dan sekitar Palestin itu. Jadi hari ini kita tengok saudara-saudara kita di Palestin ini, sebab tu rakyat Palestin dia tak minta duit dengan orang. Hak mari sini apa bukan daripada Palestin. Adalah seorang dua tu yang terlepas. Tetapi daripada mereka, mereka tak minta. Tak, tidak bersungguh. Tetapi mereka meminta kepada kita supaya mereka, kita berdoa, hantar doa kepada mereka. Sebab Taifah ini memang wujud dan ada daripada hari ini sampai ke bila-bila di bumi Baitul Maqdis ini. Jadi sebab itulah kesinambungan ini, apabila kita tengok cerita Rabah Adawiyah, baca daripada kisah-kisah tadi, dan inilah juga sebenarnya yang berlaku sempena memperingati Aqsa. Jadi bagaimana peranan yang seharusnya kita buat, itu kita tanam dan kita letak pada diri kita masing-masing untuk kita memperingati masalah ataupun maksah yang dihadapi di Palestin dan Baitul Maqdis. Setakat itu dahulu kita mungkin boleh berdialog selepas daripada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Asri di atas penjelasan-penjelasan yang jelas kepada kita berkaitan dengan betapa strategiknya Mesir ini dan menjadi suatu perhatian politik kepada musuh-musuh Islam dalam dan luar daripada Mesir. Jadi untuk mengakhiri pusingan kita yang kedua ini, saya tujukan soalan yang terakhir kepada Al-Fadhil Ustaz Malik. Apa perkembangan yang terkini di Mesir, Ustaz Malik? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi Al-Fadhil Ustaz Asri dan semua sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah malam ni kalau tidak pukul 2 kita tak habis. Dah royak cerita Raba'ah, Raba'ah esok baru jadi. 40 hari Raba'ah. Kita semalam main 2 jam bulte. cerita panjang sahabat sekalian. Tak apalah, soal yang mudah. Anak kena soal yang mudah-mudah ya, Ustaz Asri payah soalan. baik. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, anak nak sambung sikit. Hak tadi dicerita, kita dengar pun menitih mata. Kita pun tengok, kita baca. Persoalannya, rakyat Mesir ni tak ada perasaan. Nah. Bila kita lihat seolah tak berlaku gapo-gapo, baik. Ana nak cerita selepas daripada pembunuhan kejam tersebut dengan sahabat-sahabat boleh tengoklah dengan mayatnya Goliat. Terlalu banyak sehingga kita lihat terpaksa bila dibakar hospital tu, mayat-mayat dia bawa ke Masjid Al-Iman. Masjid Iman tu dekat dengan Rabaah, terpaksa diletakkan ketulan air batu di atas mayat-mayat ini takut busuk kerana musim panas dan sebagainya. Jadi bila kita tengok nama-nama pun ditulislah. Nama yang syahid yang meninggal dunia, dan mereka ni bukan hok mati, matilah
Dah, yang hidup ni yang akan lepas pada tu akan ditangkap oleh polis, memang itu garanti dah. Hok mari tuntut mayat ni tidak tutup saja, akan masuk lejer. Nah. Baik, kita tengok benda ni berlaku. Sahabat-sahabat balik buka YouTube, Al Jazeera buat satu dokumentari laporan takrir, dia panggil tajuk Tahtal Manassah. Inilah punca lama dah mesti duk bekok dengan kota Al Jazeera ni. Tahtal Manassah, tajuk dokumentari itu di bawah pentas, iaitu pentas Rabaah. Baik, gapo maksud? Selepas daripada dibunuh ramah, jadi polis nak tutup cerita. Supo dulu dibuat pada memali lah. Supo ya, lepas dibuat memali, digak, ditakak. Maka lagu mana nak buat? Binuntut nak tutup cerita, lalu dia buatlah cerita bahawa orang ikhwan yang duduk 40 hari di Rabaah, ta'zib, telah membuat satu jenayah, dera, seksa, bunuh orang awam yang lalu-lalang di Rabaah tersebut. Jadi ta'zib mereka tangkap, sehingga kalau sahabat-sahabat baca tengok dokumentari Tahtal Manassah ni, TV Mesir matu serang, tak tahu mari kat mana orang, dia hubungi, okey tuan, okey kak, boleh tanya, cerita sikit lagu mana adik kak boleh mati. Sahabat-sahabat semua tahulah. Orang Mesir ni hantar kelebihan dia pandai berlakon juga. Dia buat jerit-jerit, dia kata, adik saya ni pergi Rabaah nak pergi kerja. Orang ikhwan pegang, dera, seksa, mati. Ni cerita. Hotel TV lain pula duk main cerita tu. Jadi lepas pada peristiwa tu, Menteri Dalam Negeri, apa nama, masa tu Jeneral Muhammad Ibrahim alaihi laknah, dia banyak buat antara sumbangan besar dia ni, inilah peristiwa besar. Jeneral Muhammad Ibrahim ni tubik buat sidang media. Okey, dia kata, tuan-tuan, sekarang ni kita telah selesai operasi. Dia mengaku memang polis buat operasi Rabaah, dan kami pihak polis menemui berpuluh-puluh mayat di bawah pentas Rabaah, yang mana mereka ini adalah orang awam yang didera oleh ikhwan. Siapa tak marah. Maka TV pun tunjuk. Masa tu memang orang saudara kita lah, orang ikhwan yang mana kalau kita pergi sukarela lah, unit amal dia lah, dengan topi kuning dia, dia pakai apa tu, waktu tu mayat, pikul mayat. Inilah bukti, dia kata ikhwan dera, simpan mayat berhari-hari lama, dia bawa pentas itu, maka hari ni dia buat tubik berlaku. Sahabat-sahabat sekalian, cerita tu kita tahu berlaku bila mayat tadi banyak di hospital Rabaah kena bakar, dan dia Al Jazeera tunjuk, bulldozer mari sodok kemoh-kemoh ada ni, maka kemoh tu lah juga tempat simpan mayat. Maka saudara kita ni minta belah kasihan. Jangan tolak ni, jangan sodok lagi. Nak akak mayat dulu. Mayat adik dia, ada kalangan muka ayah dia, adik-adik dia, saudara dia, sayang-sayang dia. Pikul mayat. Pikul mayat nak bagi tempat selamat ni lah. Maka TV hok jahat ni diambil peluk sikit. Maka lalu dituduh ikhwan inilah yang dera. Maka tindakan polis serang, bunuh dan kepung Rabaah adalah satu tindakan yang nak menyelamatkan negara daripada pengganah. Jadi itu akhir sekali rakyat tengok, padai bo. Bagus, tepuk tangan kepada polis. Dan tak timbul langsung cerita kena dera tadi, hok mayat berpuluh-puluh tadi, tak ada. Jadi inilah sahabat-sahabat sekalian, dan akhirnya daripada cerita itulah, maka kita lihat pada hari ini ikhwan berada dalam keadaan yang kita lihat ditekan, dan ramai pemimpin dia kita boleh sebut merengkuk dalam penjara. Dr. Mursi pada hari ini sudah dua kali dia jatuh hukuman gantung sampai mati. Cuma tak boleh nak buat sebab kes banyak lagi bercara. Bercara dia buat-buat lah, sebab peguam negara pun alik dia rekod macam-macam tuduhan untuk memastikan Mursi dan juga pemimpin ikhwan ni biar mati dah leji akhirnya. Antara barang ni pula tu ambil cerita bekas ahli parlimen ikhwan Dr. Farid Ismail. Uzur, dan ramai pemimpin ikhwan ni orang tua-tua lah, Syekh Mahdi Akif sendiri uzur baru ni masuk ICU. Bila masuk ICU sakit, maka minta dengan penjara untuk dapatkan hak rawatan. Penjara tak wui lah. Bila penjara tak wui, kau kritikal, kau sakit, baru ni ramai orang mati. Sampai hari ni, kes pembunuhan perlahan-lahan dia panggil. Pembunuhan slow-slow tak dapat hak rawatan ni, sudah lebih 200 orang dah pembipik ikhwan yang mati akibat tidak mendapat hak rawatan. Hak tu dia bunuh secara dalajir. Hak dulu aja dia buat serbuan. Sahabat-sahabat baca cerita Dr. Muhammad Kamal. Baru ni bekas ahli majlis syura ikhwan. Dia buat serbuan, polis buat serbuan, maka jumpa dalam satu apartmen dia dengan tiga sahabat dia.
Maka di masa belum takak tu diminta paling apa nama letak kepala, maka polis tembak dari jarak dekat, mati dia. Nah, bila mati, maka apa polis buat? Ambil senjata letak di sebelah mayat pemimpin ikhwan ni. Maka dipanggil wartawan, dipanggil TV, mari ini dia pengganah. Dia panggil ketua sayap bersenjata ikhwan berjaya dibunuh. Pada kawan tu tak ada senjata pun. Supa roba'ah lah. Anak masa tu dia lagi akses ikhwan online. Masa tengah serai tu. Nah, ikhwan online melaporkan, polis buat masuk, apa nama, pistol senjata ni melalui ambulans. Dia hantar senjata ni. Nak hantar siapa? Supaya diletakkan di dalam khemoh-khemoh saudara kita ni. Maka akhirnya panggil wartawan tengok, ada senjata rupanya pokok robaan. Nah, ni dia masuk kok senjata kok dalam ambil jahat ni pokok ni. Sahabat-sahabat sekalian, jadi inilah yang kita tengok pada hari ni. Walau bagaimanapun, kita yakin taifah yang disebut dalam hadis tadi insya-Allah ada. Nah, cuma hari ni tak berani. Dengan sebab tekanan-tekanan yang begini makin kuat ni sahabat sekalian. Jadi kok mana pun sebelum lepas pada pembunuhan tu ada ditubuhkan Suruhanjaya Syaitan Diraja. Nah, siasat akhirnya siasatan tu kata memang polis lah yang jahat. Tapi mereka pun kata ini adalah satu laporan yang mana nak mencomelkan ikhwan pula. Dia tak terima laporan tu. Jadi ada hari ni pun Abdul Fattah Al-Sisi lagi jadi presiden. Nah, menteri hak bunuh hari tu Menteri Dalam Negeri Jeneral Muhammad Ibrahim pun kita lihat telah pun berhenti, ganti orang lain pula. Ketua operasi nama Jeneral Madhat Shenawi nama dia. Nah, ketua operasi yang pergi sendiri ke Rabaah. Dia sendiri, tuan-tuan sekalian, hari ini tak tahu ada ke tak. Cuma inilah nama-nama termasuklah Adli Mansur, Sidiqi Subhi, Menteri Pertahanan hari ini. Semua ni nama-nama yang kita yakin iaitulah akan dihadapkan di mahkamah Allah Ta'ala esok. Jadi inilah darah-darah yang mengalir ni, kita yakin mereka tidak akan sia-sia. Dan mereka ni akan kita minta supaya dinilai mereka ni di hadapan Allah sebagai para syuhada yang diterima amalan mereka, dikira sebagai ribat mereka untuk mempertahankan Islam di negara Mesir itu sendiri. Jadi cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Malik kita yang telah memberi sedikit sebanyak penerangan dan juga cerita-cerita terkini berkaitan dengan Mesir. Dan kita masuk ke pusingan yang ketiga, soal jawab. Sekitar 15 ke 20 minit insyaAllah. Tuan-tuan, tuan-puan boleh bertanya kepada kedua-dua panel kita ini insyaAllah. Sila. Ada mic tak? Sama, ada mic. Kalau ada, silakan. Sila. Takut ada hak terbuku di hati. Sekejap mari dulu lagi. Duk rasa gerai rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu persoalan nak minta ahli panel menghuraikan tentang sumbangan ahli agamawan. Ahli agamawan yang menggunakan lidah mereka mencemarkan jubah mereka untuk menghalalkan apa yang berlaku di Rabaah. Okay. Wallah ta'ala alam. Lagi? Kalau ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Soalan Presiden Mursi ni, dia bukan orang agamawan dia. Dia adalah orang profesional. Jadi adakah kita ni setting di negara Malaysia ni kita boleh ambil sebagai satu model sekiranya kata gerakan Islam di Malaysia ni memerintah Malaysia dan kita mengambil orang profesional diletakkan sebagai presiden. Wallahu a'lam. Ada lagi? Akhir sekali. Soalan ngelah sekali. Hak ngojo. Makan ngojo ni dia
Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel yang dihormati sekalian, soalan sangat ringkas tapi sangat signifikan lah. Tadi Ustaz Asri ada sebut tentang kekuatan, dan saya sebenarnya nak tanya tentang kekuatan utama kepada ikhwan ni, dan dia tidak menggunakan senjata pun. Tapi aspek yang kalau diceritakan tadi bukan bukan setakat pada kekuatan fardiyah dia, ruhiyah dia, ekonomi dia pun dalam masa satu tahun, everything tu. Tapi boleh tak Ustaz jelaskan pada malam ni? Wallahualam. Okey, saya sila kepada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz Malik untuk. Yang pertamanya dari sudut soalan yang ditanya tadi, ahli agamawan yang membenarkan tembakan tentera ataupun tembakan secara rambang tu, kita tahu dah hukum dia. Maknanya pada masa itu tembakan tu tidak dibenarkan. Maknanya hukum tu orang agamawan tahu sendiri dah, haram. Tak boleh nak dibunuh rakyat. Rakyat ni, kita di dalam peperangan kita belajar hukum fiqh. Tak. Lagu-lagu mana sekalipun perang, turs contohnya, ahkamu at-turs. Turs ni maknanya benteng orang yang dijadikan oleh musuh. Musuh perang, kemudian dia ambil wanita-wanita, budak-budak dia tak depan. Jadi kita tentera Islam ni nak tembak ke tak? Nak tembak ke tak? Tak, sebab musuh. Musuh ada di belakang. Nak tembak ke tak daripada masa itu? Khilaf pula di kalangan ulama. Atau leh, kerana budak-budak ada ni. Dia mereka orang Islam. Lepas tu orang tua pula, budak-budak ada. Boleh, kerana dengan tembak depan tu, maka akan menyebabkan hak belakang, musuh-musuh pun boleh dibunuh. Macam-macam khilaf dalam soal ini. Itu soal dalam peperangan. Dalam soal kita duduk demonstrasi ini, tidak berlaku perang, tidak berlaku akad sejata, tetapi hanya demonstrasi amal, dan apa nama ramah pula, boleh jadi tak degi tak gi. Maka pada ketika itu, apabila ada satu suara daripada tentera, daripada polis, suruh bersurah. Tapi ada fatwa yang menyatakan bahawa boleh tembak gambar, boleh bunuh. Orang mana tak dengar kata-kata askar, kata-kata polis. Maknanya mengharuskan darah pada masa itu, ini adalah berlawanan dengan apa yang ada dalam syariat. Kalau kita tengok dalam masalah hal turs, benteng manusia tadi pun, memang tidak boleh juga mereka ditembak. Mereka, nyawa mereka hendaklah diselamatkan. Carilah jalan lain selagi mana kita dapat selamatkan nyawa mereka. Kecuali lah tidak ada jalan kecuali dengan tembok seorang. Untuk tembok orang lain, maka seorang itu ditembok. Bukan tembok gambar semua sekali. Bukan tembok orang kedua, orang ketiga. Itu terus dalam peperangan. Terus ini benteng. Apatah lagi kita orang tidak jadi benteng, orang tidak dalam perang guna senjata, maka apatah lagi dia haram untuk kita benarkan ataupun keluarkan fatwa tembok. Jadi kita heran, kenapa ada ulama di Mesir yang hebat, yang kita pun belajar dengan dia, boleh mengeluarkan seolah-olah kenyataan boleh tembok gambar. Dah dia pun tak dengar kata sangat. Okay? Dah, kita baca. Dan benda ini memang ramai ulama-ulama yang menyokong. Kita heran. Kenapa? Kerana demi untuk kemaslahatan kerajaan itu sendiri. Kalau tidak, jatuh kerajaan ni, porak peranda, hacu, mungkin caput tangan daripada luar dan perang negara kita. Dia buat alasan-alasan itu untuk menggambarkan bahawa boleh ditembak mereka. Tak boleh. Yang kedua, dari sudut kekuatan tentera, ikhwan muslimin sendiri, kita dah sebut mereka adalah orang yang melalui pentarbihan hebat. Sebab itulah ikhwan muslimin sendiri, kalau kita tengok syiar mereka, dia tidak kata apa nama awalul quwwah, syiar mereka kan yang disebut oleh Musyidu'am al-Imam
Hasan Al-Banna yang pertama. Awalul quwwah fa awalul quwwah quwwatu al-wahda. Thumma quwwatu as-sa'idi was-silah. Maknanya kekuatan yang pertama sekalinya adalah kekuatan bina kesatuan antara mereka. Kemudian barulah kekuatan persenjataan. Maknanya ini yang Syiah yang diuar-uarkan di kalangan mereka. Ha ni, sebab tu dia bentuk kekuatan. Ha? Ribat tu hebat. Sehingga kan apa nama dia hidup susah sama susah. Ha? Ayat Quran yang kita baca wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ithar yang ada itu dia jelmakan di dalam kehidupan mereka. Jelmakan. Kalau kita baca tarikh sejarah-sejarah kepimpinan Parti Islam se-Malaysia, se-Malaysia. Parti Islam se-Mesir, nama dia Ikhwan Muslimin lah di Mesir. PAS juga PAS. Kebetulan singkatan dia, tapi namanya Ikhwan Muslimin. Baca sejarah-sejarah kepimpinannya, sejarah-sejarah kepimpinannya, dia begitu hebat di dalam menjaga tali ribat ataupun ikatan ukhuwah ini. Ini yang mereka bina. Dan mereka ini bila berikrar, mereka tidak akan langgar. Sekali-kali tidak akan langgar. Tidak takut kepada golongan yang mencela. Sebab itu, Ikhwanul Muslimin sebelum daripada lahir pengkhianat-pengkhianat, tidak pecah pun rahsia. Tak ada rahsia Ikhwan Muslimin pecah. Ah, ni apa nama buat lagu ni, ni perancangan Ikhwan lagu ni, tak ada. Kecuali sekarang ni lahirnya beberapa pengkhianat-pengkhianat. Iaitulah yang lopak parti. Nah, Ikhwan ni ada parti serpihan dia. Contohnya parti Al-Wasat. Parti Wasat itu sepihan daripada Ikhwan Muslimin. Tak puas hati. Maknanya ada juga parti-parti sepihan daripada Ikhwan. Jadi ada yang masuk kerajaan sekular Mesir. Kan? Contoh apa nama Helbawi ini sendiri. Duduk didik kita juga. Tapi pergi kepada sokong sekular juga. Jadi boleh jadi pecah beberapa maklumat-maklumat ini daripada golongan-golongan yang melompat ataupun yang tidak berpuas hati dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin ataupun keputusan Ikhwan itu mereka canggah. Macamlah parti-parti sepihan yang ada dalam negara kita ni, macamlah serupalah macam tu. Tak puas hati, mana ditubuh parti baru lalu dibongkarkan beberapa rahsia. Jadi Ikhwan sebelum daripada ni tak ada. Kenapa? Kerana bila mereka ditangkap, diminta untuk bongkarkan rahsia, di mana gerakan kamu, berapa orang kekuatan kamu, tidak akan dibongkarkan. Sebab tu semua pimpinan Ikhwan duduk dalam penjara tak keluar. Sebab apa? Imma syahadah, syahid dalam penjara, imma dia ni duduk dalam tu pah ketua. Tak akan keluar. Baru-baru ini tahun lepas Syekh Mahdi Akif. Ni Syekh Mahdi Akif dah tua dah. Umur dia 93 tahun dah. Tua sangat dah. Jalan tukar, kadang-kadang tak boleh berjalan. Dia sakit teruk baru-baru ni, dan apa nama sehari dua koma. Tetapi bila dia sedar, dalam sedar tak sedar, pihak penjara pergi berjumpa dengan dia, bawa boran. Boran di situ menyatakan bahawa kalau dia sign je, dia tanda tangan saja di situ, maka dia akan dapat diberi rawatan dan dikeluarkan ke hospital. Dia tengok dalam boran itu mengiktiraf kerajaan Mesir. Dalam boran itu ada perkataan menyatakan pengiktirafan kepada kerajaan Mesir. Sekarang ni, zaman Asisi ni. Lalu dia menyatakan ucapan sebagaimana ucapan Sayyid Qutb. Jari ini aku guna untuk asyhadu alla ilaha illallah. Untuk tasyahud. Aku tidak akan gunakan untuk kebatilan. Biarlah. Jadi akhir sekali duduk dalam penjara sampai ke hari ini. Bayangkan. Bekah Mursyidul Am yang masih ada lagi duduk dalam penjara. Kita tak tahu riwayat hidup dia. Telefon isteri dia, isteri dia kata, kami berasa bangga. Kalau Syekh syahid dalam penjara, kami bangga. Syekh boleh keluar, kami bangga. Dia tak keluar, dia syahid dalam penjara, dia mati dalam penjara, kami bangga. Ini keluarga yang memahami tabiat perjuangan. Kerana dia berada di atas jalan yang benar. Maksudnya dia tidak akan sekali-kali tunduk kepada kepada kezaliman ataupun kepada kebatilan ini. Jadi itu kekuatan yang ada. Dan di samping kekuatan yang dibina dalam tarbawi, usrah apa semua sekali itulah yang kita nak sebut. Di bumi Mesir ni, orang Arab, walaupun dia engineer, ni menjawab soalan ketiga tadi lah. Walaupun dia engineer, walaupun dia arkitek, dia doktor, tapi dia hafiz Quran. Dia hafiz Quran umur berapa? 12 tahun. Umur 10 tahun. Dia hafiz Quran dah.
Dr. Mursi ni hafiz Quran walaupun dia seorang engineer. Ada api kawan kita kadang-kadang dia ni, saya masa diploma di sana, classmate dengan apa nama dia keluar kelas seni, kesenian. Dia main gitar, dia menyanyi sampai ke anak murid dia menjadi penyanyi masyhur, contohnya Amru Diab. Siapa tak kenal Amru Diab mesti? Amru Diab tu anak murid dia. Dia masuk diploma ngaji pengajian Islam. Dia hafiz Quran. Umur berapa? Umur 35 tahun. Hafiz Quran. Walaupun dia keluar kelas kesenian. Lepas tu dia masuk ambil diploma pengajian Islam. Ambil sekali dengan kita, master sekali dengan kita. Jadi nak bagi tahunya bahawa perbezaan masyarakat orang Arab ni, dia tak sama dengan masyarakat kita. Jadi kalau kita nak samakan dengan situasi sebegitu, tak samalah. Dulu Mursyidul Am, Parti Ikhwan Lubnan, siapa? Fathiyakan. Juga seorang engineer tapi hafiz Quran. Umur 16 tahun. Hafal hadis, buku-buku dia macam ulama hebat dah menulis. Jadi kita kata, oh, boleh jadi Mursyidul Am, boleh jadi ketua besar parti Islam. Jadi kalau begitu kita di Malaysia pun kita boleh ambil mana-mana. Jadi kita apa nama, boleh, asalkan mereka mempunyai tadilah kehebatan ilmu-ilmu pengajian Islam. Biarlah dia apa doktor ke, dia apa nama engineer ke, dia apa ke, tapi dia mempunyai kehebatan dan keilmaman dari sudut ilmu-ilmu pengajian Islam. Kalau ada yang ni, sila. Tapi cari siapa? Masalahnya orang Melayu kita gak ada dia takhasus dalam bidang tertentu, susah dah. Dia nak alami kehebatan ataupun kealiman dalam bidang yang kedua, yang ketiga. Jadi kita tak boleh sama dalam hal itu di Malaysia. Kita tengok di Malaysia, kita nak Islam ini memacu negara kita, perlembagaan kita pun sedikit demi sedikit di upgrade supaya hak-hak Islam itu dapat dicapai sepenuhnya. Maka dalam hal nak memahami hal ini, sudah tentulah mereka yang ilmam dalam hal-hal agama Islam. Jadi pemimpin negara kita yang utama kita nak ialah mereka yang ilmam. Oh, banyak sebut ilmam ni. Ilmam dalam hal-hal agama Islam. Jadi kalau dia apa nama tak kiralah siapa, tapi Quran dia hebat, hadis dia hebat, silalah. Tapi masalahnya yang boleh Quran, boleh hadis kebanyakan daripada mereka-mereka yang belajar pengajian Islam. Tak semestinya juga. Tak semestinya juga. Jadi kalau ada muasafat, sifat-sifat sebegini, tidak menjadi masalah. Dia bukan bil ismi, bukan nama itu, tapi musamma, tapi komponen yang kita nak. Tapi ternyata susah kita nak cari orang Melayu kita. Tak jumpa. Orang Arab, dia umur apa nama 60 tahun, dia ada 2 master, dia 3 PhD. Kita naik taksi kan? Saya naik taksi banyak kali dah. Duduk sana naik taksi, jumpa apa nama, rasa pecah ni, tapi duduk mana dah. Tengok-tengok doktor, pensyarah yang mengajar kita perbandingan mazhab. Kita pun tak suka dia bawa taksi. Rasa sepocen, duduk mikir lama-lama. Tak okey pensyarah. Rupa-rupanya pensyarah perbandingan mazhab kita. Kita pun tanyalah, doktor ni. Lepas tu dia tanya kita, mu apa nama, belajar setakat mana, dah apa masalah gini-gini. Dia syarah pula kita perbandingan mazhab masa bawa taksi. Dia kata, ini pekerjaan aku nombor 2. Ada satu lagi pekerjaan aku, aku jaga kedai kecil. Kedai kecil itu dipanggil kush ke apa. Kedai itu jual apa saja, barang-barang. 3 pekerjaan. Kenapa? Kerana mata wang dan nilai gaji di sana itu kecil. Dia terpaksa cari bekerja lebih. Jadi nak bagi tahunya, kalau macam itu tak apalah, di Malaysia ada driver taksi macam tu, boleh jadilah presiden, boleh jadilah. Tapi tak ada masalahnya. Situasi itu berbeza ya. Berbeza. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Asri di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Ilmam molek, ilmam mantap. Kemah kemin. Itu maksud ilmam . Akhir sekali kita nak minta kepada kedua-dua panel kita ini simpulkan. Sila. Oh, Zomi Piyah Syarawi ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ringkas pada malam ini, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, iaitulah bila kita menyaksikan, kita bukan menyaksikan, pun kita dengar cerita berkaitan dengan Rabaah itu hanyalah 1%.
daripada sebenarnya orang berada di dataran tersebut. Dan sebenarnya inilah yang disebut antaranya ialah berkaitan dengan pembunuhan yang tidak pernah berlaku di zaman moden ini. Sekalipun kita lihat yang disebut bila polis dan tentera digunakan untuk suatu nak jatuhkan Mubarak dulu, tidak sekejam ini polis. Tetapi oleh kerana nak mematahkan iaitulah pertahanan rakyatnya, bila dilihat rakyat bersama dengan Tuan Mursi, maka inilah yang kita lihat dimusnahkan dia. Yang kedua, iaitulah bahawa musuh tidak akan membiarkan walaupun sesaat mana-mana pemerintahan Islam itu untuk kekal. Sebab Dato' Mursi ini nak jadikan Mesir itu sebuah tadilah. Antara ucapan dia sebut, "Mau kita nantik di gada'ana." Dia sebut dah, kita nak mengeluarkan makanan kita sendiri, kita nak mengeluarkan senjata kita sendiri, dan yang ketiga, kita nak mengeluarkan produk iaitulah ubat-ubatan kita sendiri, yang tidak akan bergantung lagi ke Amerika, tidak akan bergantung lagi ke negara barat. Jadi inilah yang kita lihat musuh aduk dengar aduk perhati, dan iaitulah yang paling penting, nah, Mesir dia akan kekalkan sebuah negara sekular, tidak akan membenarkan jadi sebuah negara Islam, dan Mesir akan kekal dikekalkan sebagai sebuah negara askar. Ini soal lagi. Nah, sebab itu kali kita baca sejak daripada jatuh Malik Faruk tahun 52 revolusi, naik General Muhammad Najib tadi. Nah, adalah sementara 5-6 bulan dia merintah, dia askar. Ganti dengan Jamal Abdul Nasir askar juga. Ganti dengan Anwar Sadat askar juga. Ganti dengan Hosni Mubarak askar. Ganti hok baru ni pun, maka dia akan mengekalkan askar. Dengan sebab itu Mesir dia lebih utamakan askar. Start daripada kecil-kecil benda sampai ke susu pun kita lihat baru ni. Nah, produk askar waktu baik, maka inilah tentera, iaitulah kita sebut negara-negara tentera. Jadi yang terakhir, iaitulah sahabat sekalian, yang kita lihat Nabi sebut bahawa gharqat, pokok yang menyelamatkan Israel, iaitulah selama kini rupanya adalah pemimpin yang kita lihat duduk dekat dengan negara haram Israel. Sebab itu jiran Israel ini tidak Amerika, tidak negara barat, dia adalah negara orang Arab. Nah, jadi selama kini yang jaga Israel itu Syria, Jordan dan termasuk Mesir. Bila yang naik itu sahabat-sahabat sekalian, iaitulah sebuah pemerintahan Islam, maka menyebabkan kita lihat, maka Amerika dan seluruh negara yang tidak Islam ini garuk kepala. Diharapnya jatuhnya kerajaan sekular Hosni Mubarak, naik hok gantinya sekular juga. Nah, sekular nama Baradei ke, sekular nama Amr Musa ke, tak apalah sekular. Nah, dia tidak akan izin, tapi hok naiknya ialah kerajaan pemerintahan Islam. Maka itulah kita kena fikir dalam negara kita. Hok nak ganti kerajaan Islam, kerajaan sekular, hok nak jatuh mesti sebuah pemerintahan Islam. Kalau sekiranya hok nak ganti sekular, sekular juga tak ada beda. Nah, maka tetapi dia tidak akan izinkanlah. Jatuh sekular nasionalis hari ini, naik sekular sosialis, itu tak apa. Sama-sama adik-adik sekular juga. Hotoksinya bagi iaitulah musuh Islam, jatuhnya sekular, naik pemerintahan Islam, maka ini menggerunkan seperti mana yang berlaku selama setahun di Mesir, dan cukuplah bagi Amerika, cukuplah bagi Yahudi, setahun ini adalah tahun yang memerikkan mereka. Hampir-hampir Israel lenyap daripada peta dunia. Mursi buat. Nah, ni maka cukup, dia tidak akan izin. Sebab tu hari ini catah dia, catah pakar kaum umbi. Tak ada. Nah, tak ada kita sebut tak berani hari ni. Seolah-olah ikhwan ni tak ada lah. Tak ada lah so. Sahabat-sahabat ingat ikhwan gerakan Islam akan mati ke tak? Nah, jangan kita sangka begitu. Nah, kerana itu adalah sangkaan yang buruk. Sebab 90 tahun dah mereka ni tekan ikhwan, gantung, bunuh dan sebagainya. Ternyata 2011 tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan. Walaupun kita yakin makan masa yang lama, tapi zaman anak cucu kita ni akan melihat balik kebangkitan Islam di Mesir dan juga di negara-negara yang lain. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Ustaz Asri. Ya, saya bersetuju dengan Ustaz Malik tadi bahawa memang gharqat Israel ini banyak berlaku, ada di negara Arab sendiri. Walaupun pohon gharqat yang kita maksudkan itu pohon yang ditanam oleh Yahudi, tapi simbolik kepada gharqat pada hari ini ialah Arab itu sendiri. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi sebut wailul lil arab min syarrin qad iqtarab, celaka orang Arab semakin mendekati
kejahatan-kejahatan kepada mereka. Dan kita kena tengok apa yang berlaku pada hari ini, pertengkaran, perbalahan sama-sama sendiri di kalangan bangsa Arab tadi, al-wailu, celaka yang Nabi dah sebut celaka ni. Tengok apa yang berlaku di kota. Kalau kita tengok dengan rasional kita, kenapa nak blokit? Dialah yang tolong apa nama Palestin, yang bagi dana kepada rakyat Palestin, bagi dana. Tapi kenapa? Kerana dikatakan bahawa negara yang menyimpan irhab, macam Dr. Yusuf Qardawi itu, irhab, teroris. Benda-benda yang tidak masuk akal. Kenapa? Kerana percaturan daripada Yahudi dan percaturan daripada musuh-musuh Islam. Seumpama Amerika dan sekutunya. Jadi nak bagi tahu, sebab itulah satu masa orang Arab ni semua akan hancur. Yang tinggal ialah Eropah. Yang tinggal ialah bangsa-bangsa daripada Masyrik, bangsa daripada Timur. Ini yang tinggal. Dan yang akan membuka nanti, buka Constantinople, yang akan perang nanti, orang Arab hancur lebur. Yang tinggal ialah golongan-golongan ini. Sebab tu kalau kita tengok, apa nama Nabi SAW sebut, Umran, Baitul Maqdis, Kharab Yathrib. Baitul Maqdis ni, Palestin ni, Baitul Maqdis ni, dia akan makmur. Beli apa, tak ada serangan langsung. Nak beli, nak bina rumah, nak bercucuk tanam, nak pergi menelayan, nak pergi ngaut ikan. Mereka akan tenang. Bila berlaku masa ini, Madinah, di Mekah sana, akan hancur. Hancur macam mana? Akan berlaku pergolakan di sana. Berlaku perebutan takhta di sana. Yang mengakibatkan jatuhnya khalifah itu. Dan berlakunya perebutan nak ambil khalifah mana, khalifah mana. Kan hadis-hadis banyak menyebut yakunu ikhtilaf yaktatilu inda kanzikum thalatha kulluhum ibnu khalifah wala yasiru ila wahidin minhum, akan berbunuhan di kanz, iaitu di Kaabah ini, anak-anak khalifah, semuanya anak khalifah thalatha, tiga orang anak khalifah mati, seorang khalifah, tiga orang anak khalifah ni akan bala. Mana berlaku ni? Di Mekah. Maknanya kita tahu bahawa dia akan berlaku di Saudi. Dia akan berlaku benda ni di Saudi. Tapi seorang pun tak menang. Hatta tatlu'a ar-rayatu sud min kibalil masyrik. Sehinggalah timbulnya bendera panji hitam sebelah timur. Tak, bukan sebelah Arak dah ni, sebelah timur. Kerana Arak ni akan perang, Arak ni akan mati. Tengok apa yang mati di bumi Syria, Arab. Perang Arab. Tak. Nanti berlaku perebutan takhta, Arab. Boleh jadi perang teluk pula lepas ni, Arab. Hancur perang lagi ni, Mesir, Arab. Siapa yang akan buka Constantinople ataupun apa nama Allah ni di Turki ni, Istanbul? Siapa yang akan perang nanti dengan Malhamah, dengan Rom? Kita tak tahu siapa masa tu, tapi Arab sudah hancur. Jadi Arab ni dia kena faham. Adakah sampai masa begitu baru mereka nak kembali kepada nak menegakkan bumi Palestin dan seumpama dengannya? Jadi sebab itu orang Arab dia ada ego dia. Saya ingat apa nama pernah naib kesatuan ulama sedunia, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Naib kesatuan ulama sedunia, dia bercakap di Kuala Lumpur, masa tu di dalam Multaqa Al-Azhari kan, alumni Mesir yang apa dengan PM apa sekali tu. Dia tegur orang Arab supaya orang Arab bersatu, jangan berkelahi, jangan tunggu sampai masa akan hancur negara baru pada masa itu nak kembali kepada Islam. Tok Guru ada sebut begitu, kan? Jadi orang Arab kebetulan masa tu dia wakil daripada Azhar, dia balas balik. Dia kata, "Kamu belajar daripada Arab. Kamu belajar daripada Arab. Tiba-tiba kamu menghina ataupun mencaci orang Arab. Ini tak betul. Arablah yang membuat tamadun. Arablah yang naik angin." Dia kita kata dia tak boleh dengar apa benda-benda yang seolah-olah menjatuhkan. Ini masalah. Tapi kita tengok hari ini apa yang berlaku, inilah Palestin di mana kedudukan mereka sekarang. Tapi kita yakin bahawa mereka-mereka yang ikhlas. Nabi dah sebut bahawa fa iza raaita, tapi zaman ini zaman dah Mahdi dah keluar. Dalam hadis yang sahih juga Nabi sebut fa iza raaita zalik, raaita itu apabila kamu lihat zalik ai khurujul mahdi, keluarnya mahdi pada masa itu, yati abdal abdalu min ardi syam wa asaib min ahli al-iraq, dan akan datanglah
Abdal Syam. Abdal Syam ni pejuang-pejuang yang ikhlas, yang hebat, yang berani, pemberani daripada bumi Syam. Bumi Syam ni Palestin, Lebanon, Jordan, Suria, kawasan tu. Keluar Abdal ini akan bergabung dengan Imam Mahdi. Dan keluar Asa ibn Iraq, kekuatan tentera daripada Iraq, iaitu orang-orang yang baik, pejuang-pejuang mujahidin yang masih kekal, yang ikhlas berjuang di Iraq. Masih ada ni. Sebab Nabi sebut bahawa Asa ibn Iraq ini akan keluar satu masa, akan bergabung dengan tentera Imam Mahdi apabila Imam Mahdi diserang nanti. Demo ni akan gabung dan akan keluar panji yang akan menyokong dan memberi pertahanan kepada Imam Mahdi daripada masyrik, daripada timur. Kita tak tahu daripada mana. Daripada Khurasan ke, daripada Afghanistan ke, daripada timur, daripada sebelah mana pun kita tak tahu. Tetapi nak bagi tahu, kekuatan inilah yang akan mengumpulkan kekuatan untuk membentuk khilafah di akhir zaman. Dan yang dijanjikan, kita sudah berada di fasa itu. Kerana kita faham daripada sabdaan Nabi SAW bahawa kita sudah berada di fasa yang hampir akhir. Nabi sebut fasa nubuwah. Dalam hadis yang sahih, fasa nubuwah sudah habis zaman Nabi. Fasa khilafah ala minhajin nubuwah sudah habis apabila wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Habis. Kemudian fasa mulkan adhan, kerajaan khilafah ala berkerajaan ini juga sudah habis pada tahun 1924 bila jatuh kerajaan Utsmaniyah. Sekarang ini mulkan jabriyah, kerajaan diktator. Ya, sekarang ni kita berada di zaman kerajaan diktator. Sampai bila? Selepas daripada ini, apa dia? Fatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Nabi kata akan keluar khilafah ala minhajin nubuwah macam dulu-dulu. Yang ni kita yakin bahawa dia ada kepimpinan di bawah kepimpinan Imam Mahdi nanti, dan selepas daripada tu Nabi Isa AS turun, dan selepas daripada tu orang-orang yang mendukung perjuangan ini. Semasa kata, Nabi pun senyap. Maksudnya lepas itu akan berlakulah kiamat. Sudah hancur dunia ini. Tidak ada lagi pemerintahan selepas daripada itu. Jadi kita berada di fasa mana? Fasa yang hampir akhir. Akhir ni tak ada lah. Akhir ni malhamah. Akhir ni khurujud dajjal. Akhir ni ya'juj ma'juj. Itu dah akhir. Nah, jadi fasa inilah fasa persediaan untuk kita membina kerajaan-kerajaan Islam. Duailat, negara-negara ini adalah hasil pencaturan penjajah. Kitalah yang kena bentuk duailat ila daulah. Negara-negara kepada hanya satu negara pemerintahan. Jadi sebab itulah kita kena bentuk tadi kekuatan di Malaysia, bina negara Islamnya yang syumul. Di Indonesia, bina Islamnya yang syumul. Akhir sekali kita akan boleh buat satu pakatan khilafah. Kalau tidak, hok ni sekolah, hok ni sekolah, hok ni perai sama sendiri. Sebab itulah dengan politik matan dan sejahtera kita lihat bahawa ia akan dapat mencerminkan satu politik yang masa baik untuk yang baik untuk masyarakat dan negara itu sendiri. Dan sempena kita memperingati Rabaah Adawiyah Mesir dan juga Aqsa Palestin pada hari ini, kita juga kena memperingati bahawa peranan kita umat Islam, bahawa kita mestilah membina kesatuan pada hari ini dan membina persediaan-persediaan apa sahaja untuk menyelamatkan negara kita, biar kita boleh menjadi satu saham, memberi sumbangan kepada perjuangan Islam dan juga kepada penegakan apa dia, penegakan khilafah di bumi Syam nanti, di mana serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan supaya bumi Kelantan kita yang sudah 27 tahun di bawah membangun bersama Islam kekal sebegini di bawah dasar yang baik ini, dan kita rasa gembira dan tenang di bawah dasar yang baik ini. InsyaAllah. Setakat itu sahaja. Terima kasih dan maaf ada salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak program dan juga majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Asri dan juga Al-Fadhil Ustaz Malik. Kedua-dua ahli panel kita yang telah pun mengupas tajuk berkenaan dengan memperingati Al-Aqsa dan juga tragedi Rabaah. Dan mudah-mudahan dengan jawapan-jawapan ataupun penjelasan-penjelasan yang telah diberikan kepada kita semua itu, sejak daripada tadi sampai kepada Loni, mudah-mudahan dia memberi sedikit ilmu, maklumat, kesedaran, keinsafan kepada kita insyaAllah untuk kita menjadi seorang Muslim yang sentiasa berjuang dan bekerja untuk memertabatkan Islam di Kelantan kita secara khasnya dan di Malaysia secara umumnya. Dan mudah-mudahan dengan sedikit
usaha daripada Ilmam Negeri Kelantan ini akan memberi sedikit momentum kepada kita untuk terus bekerja dan bekerja untuk memertabatkan Islam, insyaAllah. Sekali lagi, pihak majlis ucap terima kasih banyak kepada panel dan juga kepada semua tetamu yang datang, terutama sekali kepada Datuk Dr. Ramli yang telah bercemaduli untuk merasa melancarkan tabung derma kita, tabung derma kemanusiaan Ilmam Kelantan, dan kepada semua NGO-NGO yang turut menjayakan forum kita pada malam ini, dan semualah semua, dan kepada Kelantan TV, kru-kru IT kita yang tak jemu dan memang sejak daripada awal lagi bersedia untuk membuat liputan kepada kita, rakaman dan sebagainya. Jadi itu saja daripada kami, mohon maaf atas kekurangan ataupun kesilapan, dan terima kasih banyak. Wallahu alam, saya serah kepada pengurusi umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz Mahmud di atas pengendalian forum sebentar tadi, dan pihak majlis menjemput dan mempersilakan ahli panel berserta moderator untuk mengambil tempat yang disediakan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita sudah sampai ke penghujung rancangan, dan untuk makluman sekali lagi, boleh pakat-pakat share dan sebarkan page rasmi Ilmam Negeri Kelantan. Dan untuk makluman tabung, kita disediakan di belakang untuk tabung kemanusiaan Ilmam Negeri Kelantan. Mudah-mudahan dengan sumbangan kalian semua, akan banyak lagi program-program cahaya umat Islam yang akan kita buat. Ini sebagai program perintis kita yang berbentuk live secara langsung di Kelantan TV, dan mudah-mudahan dengan sumbangan dana kewangan yang ada, kita mampu untuk melaksanakan program-program yang lebih hebat dan lebih besar untuk kecaknaan masyarakat terhadap umat Islam. Jadi pihak majlis, sekali lagi sebelum penutup, kita mohon untuk sama-sama kita mengambil gambar bersama ahli panel di hadapan, dengan sambil-sambil kita memegang poster bersamamu Rabaah. Boleh eh? Muslimat pun kalau nak join pun boleh. Nah, sebelum kita menutup majlis kita, kalau boleh kita sini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr.